sejahtera untuk kita semua Bapak dan juga Ibu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang. Sekali lagi, selamat datang dan juga selamat bergabung Bapak dan juga Ibu peserta webinar Indonesia Public Relation 2021. Namun sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu apa kabar Bapak dan juga Ibu? Baik ya, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan walafiat. Alhamdulillah kita bersyukur di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang belum mereda ini kita masih bisa untuk menambah pengetahuan dan sekaligus bersilaturahmi dalam acara webinar kali ini. Namun sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang yang saat ini sudah bergabung bersama dengan kami, yaitu Bapak Usman Kangsong, Esos MSI, beliau merupakan Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selamat siang Bapak, selamat bergabung. Lalu berikutnya sudah hadir di tengah-tengah kami yaitu Bapak Arif Munajat, CEO Suara Pemerintah. Id dan Direktur GPR Institute. Selamat siang Bapak. Dan juga tidak lupa kami akan menyapa terlebih dahulu keempat narasumber yang akan mengisi di sesi webinar pada siang hari ini yaitu yang pertama Profesor Dr Widodo Mutio, Beliau merupakan staf ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kemenkominfo. Selamat siang Bapak, selamat hadir. Selamat siang Mbak. Lalu berikutnya kembali kami nyapa narasumber kami berikutnya yaitu Bapak I Gede Alfian Septa Miarsa SOS MIKOM. Beliau merupakan Ketua IPRA Humas Cabang Provinsi Jawa Timur. Selamat siang Bapak. Lalu berikutnya kami akan menyapa narasumber kami yang ketiga, namun sebelumnya kami informasikan, mohon maaf terlebih dahulu bahwa Ibu Rizka Septiana berhalangan hadir pada siang hari ini. Tapi tidak perlu khawatir karena ada narasumber yang akan mengisi di sesi webinar ketiga, yaitu Bapak Basuki Tri Andayani, Head of Korkom PT Pegadaian. Dan beliau juga merupakan praktisi BUMN di bidang kehumasan yang pasti akan memberikan materi sangat menarik sekali pada siang hari ini. Dan juga kembali menyapa narasumber kami terakhir sudah hadir yaitu Bapak Trira Harjo SAMM. Beliau merupakan CEO Trust Co Indonesia. Selamat datang Bapak. Lama. Tentu saja sekali rasanya saya Novita, dapat hadir untuk memandu jalannya acara hingga selesai pada sore hari ini. Bapak dan juga Ibu yang berbahagia, Webinar Indonesia Public Relation 2021 akan mengangkat sebuah tema yaitu Public Relation in the Era of Pandemic and Disruption for Government BUMN dan BUMD. Dan Webinar Indonesia Public Relation 2021 diselenggarakan oleh GPR Institute dan Media Suara Pemerintah.id. Dan tentu saja acara ini juga didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, lalu IPRA Humas Indonesia, dan berbagai lembaga kehumasan, baik dari pemerintah maupun BUMN dan BUMD. Luar biasa sekali. Baiklah Bapak dan juga Ibu, seluruh peserta webinar yang berbahagia, dan sebelum kita akan melanjutkan di sesi berikutnya terlebih dahulu, mari kita saksikan bersama-sama video profil suara pemerintah.id dan GPR Institute berikut ini. Idea. Pelaku kehumasan atau public relations dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan zaman yang begitu cepat. Perkembangan teknologi informasi menuntut para humas agar bisa adaptif, sehingga bisa memanfaatkan berbagai media komunikasi publik yang efektif dan efisien. Government Public Relations Institute atau GPR Institute lahir dari sebuah kebutuhan akan pentingnya adaptasi kehumasan terhadap perkembangan teknologi informasi. GPR Institute merupakan sebuah perusahaan consulting, training, dan riset GPR Institute juga menggelar event awarding sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi kinerja di berbagai lembaga pemerintah, baik personal maupun institusi, khususnya dalam menjalankan berbagai program kehumasan. GPR Institute hadir untuk membantu profesi kehumasan atau public relations khususnya di ranah pemerintahan atau government public relations dalam meningkatkan kualitas dan kompetensinya yang sesuai dengan perkembangan zaman. GPR Institute memiliki visi untuk menjadi institusi yang mampu melahirkan humas pemerintah yang adaptif, kolaboratif dan inovatif dalam peradaban negara-negara maju. GPR Institute, Build Quality Indonesia Public Relations. Ya, baiklah, Bapak dan juga Ibu. Tadi baru saja kita menyaksikan bersama-sama video profil dari Media Suara Pemerintah.ID dan GPR Institute sebagai penyelenggara webinar Indonesia Public Relations 2021. Dan juga kepada seluruh peserta webinar, kami mengharapkan dapat mengikuti rangkaian acara ini hingga selesai. Dan juga, bagi Anda, Bapak, dan juga Ibu yang membutuhkan sertifikat peserta webinar, kami mohon terlebih dahulu untuk mengisi form pengajuan sertifikat. Dan jangan lupa untuk melampirkan screenshot acara webinar pada sore hari ini. Dan kembali, untuk link form pengajuan sertifikat akan kami share melalui kolom chat. Baiklah, Bapak dan juga Ibu, selanjutnya sebelum kita memulai rangkaian acara pada sore hari ini, terlebih dahulu mari kita dengarkan opening speech yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Usman Kansong Esos MSI, Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika. Untuk itu, kepada Bapak Usman Kansong, kami silakan. Terima kasih MC Mbak Indah Novita. Yang terhormat staf ahli Menteri Kominfo bidang komunikasi dan media massa Profesor Dr. Widodo Muktio, mm -hmm. yang terhormat Direktur CPR Institute dan Pemimpin Umum Suara Pemerintah.id, Arif Munajat, SEMM, yang terhormat CEO Trans -Co Indonesia, Tri Raharjo, SEME, eh, maaf mm -hmm. saya ulangi, yang terhormat CEO Trans yang terhormat CEO Transco Indonesia Tri Raharjo SEMM, yang terhormat Deputi Head of Media Relations Communication Reputation Department LSPR Rizky Rizka Septiana Esos MSI, yang terhormat Ketua Ipra Humas dan yang terhormat para undangan serta peserta Webinar Nasional Indonesia Public Relation 2021 yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan izinnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu dan berkumpul bersama dalam acara webinar Nasional Indonesia Public Relations 2021 dengan tema Public Relations in the, in the Pandemic and Era of Disruption for Government BUMN dan BUMD yang diselenggarakan secara langsung melalui Zoom dan YouTube di masa pandemi COVID-19 saat ini. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak luar biasa terhadap dunia. Tentunya pandemi juga mengubah tatanan dan gaya hidup masyarakat. Kita dihadapkan pada banyak keterbatasan tidak terkecuali para praktisi humas. Keterbatasan ini menjadi tantangan sekaligus peluang yang harus direspons oleh para pelaku humas. Kita harus berpikir untuk tidak bisnis as usual agar kampanye komunikasi berlangsung secara efektif tentunya praktisi humas harus memaksakan dirinya untuk mengubah pola pikir dan melakukan modifikasi terhadap budaya kerja. Akselerasi menjadi kata kunci dan humas pun dituntut untuk semakin mengakrabkan diri dengan lanskap media digital. Mengutip hasil survei ABJ sebanyak 100 96 juta jiwa atau 73,7 persen penduduk Indonesia telah menggunakan internet. 97 persen dari pengguna terhubung dengan internet melalui ponsel pintar. Melalui gawainya, masyarakat juga mengakses media sosial seperti YouTube, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Komunikasi di era digital berkembang pesat. Tidak dapat dipungkiri kita berada dalam era information overload atau kadang disebut infodemi. Bagi kalangan humas, ini juga berpotensi bias dan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat, terlebih dengan maraknya hoax dan disinformasi yang beredar dalam konteks ini, infodemi yang berpotensi menyebabkan pandemi fatigue. Namun di sisi lain, Humas juga bisa melihat ini sebagai momentum, sebagai peluang untuk bergerak lebih cepat dalam menghadapi masa pandemi dan era disrupsi. Tidak ada kata lain bagi Humas untuk menekankan atau mengedepankan pendekatan kolaboratif. Praktisi sebagai individu Perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensi secara konsisten sebagai wajah organisasi praktisi humas. Sebagai wajah organisasi, praktisi humas juga harus terbuka akan peluang kolaborasi dengan pelibatan komunitas, jaringan kelembagaan, pemangku kepentingan, pemerintah, dan juga masyarakat. Jadikanlah social listening skills sebagai bagian sistematis dalam praktik kehumasan. Seorang praktisi humas juga harus memiliki kemampuan mitigasi risiko dengan memanfaatkan big data. Langkah ini sangatlah potensial untuk meningkatkan kinerja kampanye komunikasi dan menghasilkan value lebih besar. Peserta webinar yang saya hormati, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika konsisten mewujudkan atmosfer digital yang kondusif. Caranya dengan menyebarkan informasi positif dan mempublikasikan kontra narasi atas informasi hoax. Pemerintah juga membuka kesempatan untuk kolaborasi antar institusi. Hal ini sesuai dengan Inpres nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik di mana Kominfo mempunyai tugas mengkoordinasikan narasi tunggal isu prioritas yang disebarkan ke masyarakat. Oleh karena itu, melalui acara webinar Nasional Indonesia Public Relations 2021 ini saya berharap peserta mampu beradaptasi dengan cepat, terbuka dengan segala umpan balik dan peka terhadap peluang kolaborasi. Hal ini dilakukan karena humas tidaklah dapat bekerja sendiri. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, dan saya ucapkan selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan kepada seluruh peserta. Semoga materi yang diberikan dapat memberi nilai-nilai edukasi dan manfaat positif bagi peserta sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Usman Kangsong atas waktunya untuk memberikan opening speech pada sore hari ini. Baiklah Bapak dan juga Ibu, berikutnya kembali kita akan menyimak terlebih dahulu kata sambutan yang kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Arif Munajat SAMM. Beliau merupakan CEO Suara Pemerintah.id dan Direktur GPR Institute. Untuk itu, kepada Bapak Arif Munajat, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam sambutan ini, izinkan saya mewakili GPR Institute dan juga media suara pemerintah.id untuk memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkahnya lah, bahwa saat ini kita semua dapat berkumpul secara virtual dalam acara webinar nasional Indonesia Public Relations 2021. Terima kasih saya ucapkan kepada para pembicara yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan juga informasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua khususnya para pelaku kehumasan. Yang saya hormati Bapak Usman Kansong selaku Dirjen IKP Kemenkominfo, yang saya hormati Bapak Widodo Muktio selaku Kepala Humas, yang saya hormati Bapak Tri Raharjo, selaku CEO TransNco Indonesia, yang saya hormati Bapak Igede Alfian Septi Miarsa, selaku Pranata Humas Ahli Pratama Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, dan juga Ibu Rizka Septiana, selaku Deputi Head of Media Relation Communication Reputation Department, Communication and Business Institute, The London School of Public Relations. Dan tentunya terima kasih kepada para peserta webinar Nasional Indonesia Public Relations 2021. Bapak Ibu yang berbahagia, webinar Nasional Indonesia Public Relations 2021 merupakan gelaran yang diselenggarakan oleh GPR Institute dan suara pemerintah.id yang juga didukung oleh Dirjen IKP, Kemenkominfo, IPRA Humas, dan beberapa lembaga dan organisasi keumasan lainnya. Webinar Nasional Indonesia, Public Relations 2021 ini mengangkat tema Public Relations in the Era of Pandemic and Disruptions of All Government, BUMN, and BUMD. Tema ini merupakan Tema yang penting untuk para pelaku kehumasan di mana saat ini kita sedang dihadapi pada tantangan pandemi Covid-19 dan juga tantangan era disrupsi akibat meningkatnya perkembangan teknologi media digital. Posisi kehumasan atau public relations memiliki peran yang sangat penting sebagai jembatan komunikasi antara instansi dengan masyarakat publik. Di tangan kehumasan inilah berbagai kehumasan atau informasi yang komprehensif bisa tersampaikan kepada halayak publik. Maka menjadi hal yang sangat krusial dan sangat penting bagi pelaku kehumasan khususnya di instansi pemerintah untuk melakukan kegiatan publikasi yang efektif, efisien di tengah berbagai tantangan dan perkembangan teknologi informasi yang dihadapi berangkat dari fenomena tersebut maka kami dari GPR Institute dan juga media suara pemerintah.id menggelar webinar ini harapannya adalah bisa ikut serta memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pelaku kehumasan yang adaptif mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Pada kesempatan ini pula kami memperkenalkan hadirnya Government Public Relations Institute atau disingkat GPR institut GPR Institute hadir untuk membantu profesi kehumasan khususnya di ranah pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan juga kompetensinya yang sesuai dengan perkembangan zaman. GPR Institute memiliki visi untuk menjadi instansi yang mampu untuk melahirkan humas pemerintah yang adaptif, kolaboratif, inovatif dalam peradaban negara-negara maju. Semoga apa yang kami lakukan ini merupakan satu kontribusi yang bermanfaat, khususnya bagi pelaku kehumasan di pemerintah dan juga kehumasan BUMD dan juga BUMN. Dari segi kehumasan dan juga media massa, kami berharap bisa menjadi penyalur informasi antara pemerintah dan masyarakat publik agar terjalin dan saling terhubung, dan saling terpercaya antar semua pihak. Dengan begitu, kita bisa bersatu saling bahu membahu, bangun Indonesia yang maju dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk kata sambutan yang telah disampaikan untuk kami semua pada sore hari ini. Baiklah Bapak dan juga Ibu, berikutnya adalah webinar Indonesia Public Relation 2021, di mana dalam webinar ini kami akan bagi menjadi empat sesi. Namun terlebih dahulu kami akan perkenalkan satu persatu narasumber yang sudah hadir dan akan mengisi di sesi webinar, baik sesi webinar pertama, kedua, ketiga, hingga keempat. Yang pertama untuk sesi webinar akan disampaikan oleh Profesor Dr. Widodo Muktio, staf ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kemenkominfo. Lalu untuk sesi webinar kedua akan disampaikan oleh Bapak I Gede Alken Septa Miersa, SOS MIKOM, Ketua IPRA Humas Cabang Provinsi Jawa Timur. Lalu untuk sesi webinar ketiga akan disampaikan oleh Bapak Basuki Tri Andayani, Head of Forkom PT Pegadaian. Dan juga di sesi yang terakhir akan disampaikan oleh Bapak Tri Raharjo, S.A.M.M. CEO Co Indonesia. Dan kembali kami himbau kepada peserta webinar untuk mengikuti rangkaian acara ini hingga selesai. Dan kembali bagi Bapak dan juga Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat peserta webinar, kami mohon terlebih dahulu untuk mengisi form pengajuan sertifikat dengan melampirkan screenshot acara pada sore hari ini. Dan untuk linknya akan kami share melalui chatroom. Baiklah, kita akan segera masuki untuk sesi webinar yang pertama. Namun terlebih dahulu kembali kami informasikan kepada seluruh narasumber, kami akan memberikan waktu sekitar 20 menit untuk menyampaikan materinya masing-masing pada sore hari ini. Baiklah, untuk kita kami langsung saja mempersilahkan kepada Profesor Dr. Widodo Muktio, Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kemenko Minfo. Kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Indah Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan yang sama-sama kita hormati. Bapak Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Kominfo yang saya hormati, Pak Arief. Pak Tri dan narasumber semuanya. Dan yang saya banggakan tentu saja para aktivis kehumasan, khususnya kehumasan pemerintah yang saat ini menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang-bincang bersama-sama untuk kembali melihat sejauh mana apa yang kita kerjakan dan juga tantangan apa yang mesti kita laksanakan di dalam eh, satu webinar nasional ini. Tentu ini mudah-mudahan akan menjadi wahana yang bisa kita nikmati bersama-sama secara rutin, karena bagaimanapun juga, kalau kita ini bersama-sama, itu saya yakin kekuatan kita akan besar dan kita akan menjadi bagian dari sukses bangsa ini, karena profesi humas adalah profesi yang mulai saat ini ke depan, saya yakin menjadi profesi yang sangat menjanjikan profesi strategis sehingga kita semuanya dituntut punya berbagai kecakapan untuk bisa um, menjalankan amanah ataupun tugas dalam kehumasan khususnya kehumasan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah baik di BUMN maupun di BUMD dan sebetulnya kita semuanya ini adalah humas bangsa. Jadi kalau ditanya humas bangsa Indonesia siapa, ya saya yakin seluruh warga negara Indonesia. Apalagi kita semua Dilekati tugas di humas institusinya, baik saya akan menyampaikan beberapa pikiran. Mudah-mudahan nanti akan menjadikan bahan untuk kita bisa memahami dan juga menginspirasi. Sebetulnya, sejauh mana humas pemerintah itu bisa kita uh, laksanakan dengan sebaik-baiknya, bisa ditayangkan. Ya, yang pertama, saya ingin uh, mencoba mengangkat satu isu penting Indonesian Public Relations 2021 itu hari ini kita tahu punya persoalan pandemi COVID-19 yang tentu ini menjadi ujian yang panjang dan kegiatan komunikasi government menjadi sangat strategis untuk membimbing seluruh stakeholder bangsa agar supaya kita segera melawan bersama mengalahkan covid di samping itu juga kita punya satu fenomena yang menarik yaitu perkembangan teknologi yang saat ini adalah digitalisasi, kita semua memahami betapa digitalisasi ini menjadi bagian juga bonus yang itu bisa dimanfaatkan oleh kita semuanya, karena memang pemerintah juga sangat konsen terhadap upaya menjadi Indonesia terkoneksi. Indonesia menjadi bagian penting untuk bisa kita meningkatkan kegiatan kita menjadi masyarakat yang produktif tetapi aman COVID nah apa itu public relation ini saya kira ingin saya coba kulik ya ingin saya coba uh, what public relation is ya itu menjadi penting bisa dibalik ya jadi public relation secara sederhana sebetulnya adalah communication function jadi sebetulnya kalau kita lihat kita ini tugasnya mengelola komunikasi nah apa itu komunikasi tentu komunikasi adalah bagian dari yang melekat di dalam tubuh kita. Lanjut, nah apa itu yang melekat dalam tubuh kita? Oksigen. Nah mari kita memahami betapa oksigen itu menjadi life blood, darah kehidupan organisasi. Apapun tentu organisasinya. Apalagi kalau kita di government bisa dilanjut, mas, mbak, e, tentu kita harus bisa mendistribusi message, pesan seluruh stakeholder kita agar supaya semua stakeholder kita kalau kita di satu perusahaan ya perusahaan kalau kita di satu bangsa ya tentu saja stakeholder bangsa itu betul-betul tergerakkan sesuai dengan jantungnya sesuai dengan yang mengorganis dalam bahasa saya mengorkestrasi kita kepada masyarakat. Nah ini yang saya kira sebenarnya esensi penting sehingga kalau dikatakan komunikasi itu pekerjaan yang penting atau enggak. Bisa sangat strategis, karena pada saat O2-nya enggak sampai ke stakeholder, maka yang terjadi disfungsi, maka yang terjadi bisa tidak paham, maka yang terjadi bisa konflik. Dan inilah yang sebetulnya tantangan kita. Banyak literatur yang menyebutkan kita ini sekarang perang komunikasi. Bagaimana nah, kita membawa tugas sebagai GPR itu membawa kebaikan kepada publik. Apakah di dunia ini yang ada hanya kebaikan? Tidak di dunia ini ada yang kebaikan tapi juga ada ketidakbaikan. Nah, bagaimana kita beradu cepat, beradu simpati, beradu kegiatan komunikasi agar supaya kita nanti bisa mewarnai, bisa memberikan siraman kepada seluruh belantara luas di Indonesia yang berpulau-pulau, yang penduduknya stratifikasi sosial ekonominya beragam dan pendidikannya juga beragam. Nah, ini bisa terkena terpaan kita, komunikasi kita di tengah tentu saja sekarang ini kita hadapi tadi pandemi COVID, bagaimana kita melawan, menggerakkan seluruh bangsa ini untuk melawan COVID dengan eh, 3M, pemerintah 3T, kemudian bahkan dikembangkan menjadi 5M, tapi poinnya kita selalu pakai masker. Nah, itu menjadi tugas kita, dan itu menjadi tantangannya, ternyata tidak gampang. Sekian lama di berbagai negara juga tidak mengalami eh, apa usaha yang sudah tuntas, belum tuntas. Kenapa itu terjadi? Karena itu menyangkut human communication. Kalau semua kita itu mesin, gampang. Disuruh tidak eh, apa 3M, ya berjalan. Tapi karena kita ini manusia, banyak field of experience, ya, frame of reference, ya, yang melekat di dalam benak seluruh masyarakat Indonesia, maka yang terjadi komunikasi menjadi salah satu hal penting. Lanjut. Nah, oleh sebab itulah, goal-nya apa? Public listening. Goal-nya ya komunikasi efektif. Jadi pada saat kita perannya adalah communication function. Function maka nya ya komunikasi efektif lanjut ya apa itu komunikasi efektif itu jadi eh, apa dan bagaimana kita bisa menggerakkan semua stakeholder untuk bisa bergerak lebih cepat ya jadi stakeholder untuk bisa bergerak sesuai dengan keinginan kita dan bisa lebih cepat namun demikian kita tahu saya kebetulan nulis buku ini teman-teman ya, semuanya ini apa global PR ternyata PR ini eh, juga dihadapkan pada eh, political system di mana negara itu berada dan bagaimana kondisi tata kelola yang harus dijalankan yang dibolehkan di dalam mengelola komunikasi. Tentu negara demokratis akan berbeda dengan negara otoriter, negara, negara sosialis, negara komunis dan seterusnya. Nah, kita punya ideologi Pancasila sehingga platform kita di dalam membangun PR itu adalah platform negara demokrasi dan Bhinneka tunggal ika. Nah inilah hal-hal yang saya kira menjadi pegangan dulu untuk kita, sehingga nanti tugas kita bagaimana menerjemahkan dalam aktivitas sehari-hari. Lanjut. Nah kemudian yang tidak kalah pentingnya kita menghadapi paling tidak, menurut saya ada tiga poin penting efektif PR itu di masa normal. Di masa normal saja kita sering dihadapkan pada situasi bagaimana corporate PR, bagaimana marketing PR, bagaimana government PR itu juga punya dinamika, punya tantangan yang berbeda-beda dan kita memang harus fokus spesifik di bidang itu. Belum, kemudian sekarang ini kita menghadapi masa krisis. Krisis melawan Covid-19, membangun perubahan perilaku yang sama agar supaya Covid ini segera sirna tidak menyebar karena perilaku kita. Nah, ini yang saya kira menjadi tantangan kita oleh sebab itulah maka kajian di yang ini tentu saja nanti akan kita diskusikan banyak hal termasuk juga era virtual. Era di mana sekarang ada tambahan satu dunia. Dulu namanya social reality dan medianya media konvensional, sekarang ini virtual reality. Medianya juga media digital. Sehingga akan punya tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Bahkan banyak yang menulis social complexity sekarang ini tumbuhnya lebih cepat mengalahkan kognitif capacity otak kita sehingga kalau kita menceritakan kepada teman-teman kenapa kok ini berubah, kenapa kok ini berubah ini memang kita selalu berdasarkan data dan fakta yang kemudian kita olah seperti dalam pr ya fact findingnya define problemnya aksi komunikasinya sampai pada evaluasinya tetapi dalam situasi yang dua dunia virtual dan uh, uh, realitas sosial. Dan itu menjadi tantangan kita. Oleh sebab itulah maka kompetensi menjadi penting. Apa sebenarnya knowledge PR itu menjadi penting? Kita tidak hanya, pokoknya sekarang kita digital, PR digital. Tapi kita belum memberikan pembekalan pada diri kita. Kita harus perang, tetapi kita juga harus punya jurus-jurus untuk menghadapi PR digital dan juga kompetensi PR itu sendiri. Nah, itu yang saya kira menjadi tantangan kita. Lanjut. Nah, oleh sebab itulah maka kita harus menjadi orang PR yang efektif. Kita harus menjadi efektif, dan kita harus tahu apa itu knowledge PR, apa itu PR. PR itu tidak hanya ilmu, PR itu juga termasuk seni. Makanya, kalau lulusnya di satu perguruan tinggi, nilainya sama, bisa jadi dalam praktek berbeda-beda karena PR adalah juga seni, dan itu kombinasi antara ilmu dan seni ini akan melahirkan kompetensi yang utuh di dalam diri seseorang. Ini yang saya kira menjadi tantangan penting kita. Oleh sebab itulah, maka mari kita mengaca diri di tahun 2021 ini. Kita menghadapi tantangan baru, yaitu COVID, yaitu era disruption. Dan itu dua-duanya harus melekat pada diri kita untuk kemudian kita menjadi pasukan humasnya pemerintah memberikan satu amunisi kepada publik untuk kemudian publik menjadi paham tahu dan kemudian bisa menjalankan kegiatan berbangsa dan bernegara sesuai dengan tentu saja cita-cita pembukaan UD 45 ya bisa mensejahterakan melindungi dan juga aktif dalam perdamaian dunia dan itu tugas kita nah kemudian ada satu hal penting supaya kita bisa PD gitu maka kita mari kita tumbuhkan mindset kita lanjut mindset kita kalau Seven Coffee mengatakan perubahan yang paling penting itu adalah perubahan mindset mari kita deklarasikan hari ini bahwa humas pemerintah itu tidak minder dengan humas swasta kami lama juga di pemerintah humas pemerintah itu seringkali humas pemerintah itu mau mau perform saja itu nggak pede karena wah saya hanya humas pemda misalkan atau saya hanya humas bumd dan seterusnya ini yang harus kita rubah bagaimana profesi humas khususnya pemerintah bumn bumd itu kemudian meningkatkan performnya karena apa kesan pertama itu penting tetapi yang juga tidak kalah pentingnya kita harus mengisi kompetensi kita kecakapan kita communication skill kita dan itu harus diolah jadi tidak ada lagi kata kalau humas itu dulu katanya ya ini apalagi di government yang saya tahu itu seringkali humas itu ah orang di belakang lah pokoknya duduknya paling jauh gitu ya bahkan dari strukturnya juga rendah sekarang ini sudah kita balik bahwa humas itu selalu face to face dengan top leader humas itu selalu mendampingi pimpinannya institusinya dan humas itu harus bisa menjadi pembisik yang benar yang baik kepada apa top leadernya Nah, ini yang saya kira harus kita manfaatkan. Tetapi tentu saja untuk mendapatkan fakta-fakta di lapangan, untuk merespon fakta-fakta di lapangan di digital, itu betul-betul kita punya kepekaan. Memang ada yang mengatakan juga humas itu terkait jam terbang. Jam terbang. Artinya apa? Kalau kita punya pengalaman yang panjang, maka jam terbang kita juga akan tinggi. Tapi kalau kita belum belum punya jam terbang yang Besar kita kadang-kadang juga sulit. Nah, ini yang saya kira menjadi tantangan jam terbang itu. Nah, oleh sebab itulah, maka ini, mari kita coba lihat apa yang harus disiapkan. Lanjut, saya ingin memberikan satu treatment. Mari kita terbiasa selalu berpikir holistik bahwa melihat sesuatu itu tidak parsial. Melihat sesuatu itu adalah sesuatu yang utuh. Kenapa ini kami tawarkan kepada teman-teman? Karena stakeholder kehumasan itu tidak hanya sekedar konsumen seperti marketing. Stakeholder kehumasan itu ya internal ya eksternal dan kadang-kadang keinginan dan kebutuhannya bisa berbeda-beda bahkan bertolak belakang. Antara pemegang saham dengan konsumennya pemegang saham maunya perusahaannya untung, konsumennya maunya harganya murah misalnya. Dan itu harus dikonstruksi dalam konteks berpikir yang holistik. Dan bertindak kolaboratif. Kenapa kolaboratif? Karena justru kalau kita tidak melaksanakan secara bersama-sama, saling kait mengkait, ya, maka hasilnya, impactnya belum bisa kena semuanya. Bagaimana kita melakukan kerja pikir holistik, kerja actionnya kolaboratif, dan itu di setiap lingkungan, di setiap ekosistem perusahaan masing-masing institusi masing-masing berbeda-beda. Tetapi kata kuncinya adalah kita ini adalah bridge, jembatan. Humas itu adalah penghubung dan penghubung dari berbagai stakeholder yang bisa jadi kepentingannya tidak sama dan bisa jadi meskipun sama tetapi seleranya berbeda karena human communication ya. Nah, ini yang saya kira membutuhkan talenta seni, otak kanan dan otak kiri harus kita padukan kita tidak bisa hanya otak kiri saja. Oh ini matematiknya begini, tidak mungkin bisa tersolusi. Kita bisa dengan senyuman itu saja sudah menyelesaikan sebagian dari persoalan misalkan. Kita bisa melakukan satu kondisi yang sehat itu bagian dari yang lainnya dan seterusnya. Lobby lobby negosiasi ngasih konsesi dan seterusnya. Ini yang harus kita lakukan sehingga kalau kita humas pemerintah misalkan biasanya aturannya begini aturannya begini bahkan dengan nada intonasi yang sangat ini bisa jadi malah nggak kena gitu ya makanya orang humas biasanya kegiatannya sering yuk kita makan dulu bersama-sama sebelum makan pun juga kita di tempat yang sejuk gitu. dan seterusnya ini tip-tip yang kayaknya sederhana tapi ini membutuhkan jam terbang dan nanti akan ketahuan kenapa kita ini bisa melaksanakan penyelesaian bahkan saya ingat betul nasihatnya dulu Pak Wapres ya Pak Jk itu pernah pada perundingan Helsinki ya itu justru pada saat yang kita ajak bernego itu ke toilet, kita ngobrol di toilet. Kemudian masuk di dalam tempat diskusi negosiasi lagi, sudah beda suasana. Jadi ini kompetensi-kompetensi yang harus kita tumbuhkan. Tentu komunikasi skill-nya juga harus kita latih terus-menerus. Lanjut. Nah, oleh sebab itulah maka kita ingin tunjukkan ini, teman-teman semuanya. Saya ini sebenarnya hanya ingin, mengingatkan apakah kita ini sudah hebat belum menurut saya kita harus banyak improve karena apa dari top ten most knowing industry on social media khususnya ya, itu ternyata produk kita itu paling tidak disukai paling tinggi produk siapa ini ya produk humas humas pemerintah tentu saja karena peran komunikasinya ya dari pemerintah yang menjalankan humasnya dan paling tidak disukai paling tinggi artinya sekali lagi kita sebagai humas-humas government itu betul-betul melihat sosial media kita ternyata belum excellent. Belum memenuhi kebutuhan sesuai dengan tuntutan publik. Nah, lanjut, nah, oleh sebab itulah maka kita harus berpikir kehumasan. Berpikir kehumasan itu bukan berkata saya ini baik, saya ini bagus, saya ini benar. Tidak. Tetapi berpikir kehumasan adalah berpikir di mana orang lain itu akhirnya menilai bahwa saya ini baik bahwa perusahaan saya ini baik, bahwa institusi saya itu benar, dan seterusnya. Dan kata kuncinya, trust. Jadi kalau trust itu bisa kita bangun, institusi kita punya trust tinggi, maka suara yang kita gaungkan, baik melalui media mainstream, ataupun media sosial, impact-nya akan lebih mudah dibandingkan kita ini sudah tidak dipercaya. Dan tantangan government adalah tantangan trust. Bagaimana kita membangun trust agar supaya apa yang kita lakukan itu efektif mencapai di hatinya publik dan akhirnya kita mau menjalankan perannya untuk membangun bangsa bersama-sama. Nah, lanjut. Nah, oleh sebab itulah maka saya ingin sampaikan pada kita semuanya ada kompetensi-kompetensi yang kemudian harus kita tanya pada diri kita. Bagaimana kehumasan di institusi saya, di institusi kita? Copywriternya, ada konten kreatornya, ada digital jurnalisnya, ada animator dan seterusnya banyak sekali kompetensi komunikasi di era digital yang harus kita miliki dan kemudian jangan sampai ini maaf kita biasanya eh, aparatus di pemerintahan itu semua kita andalkan pada IO. Nah, IO sih boleh saja sebetulnya menurut saya, tetapi konsep dasarnya menilai baik tidak baik kurang baik itu ya dari kita. Misalkan oh ini konten kreatornya nggak baik ini hasilnya. Kenapa landasannya kita punya kemampuan membaca konten hasil sebuah karya konten kreator yang baik itu seperti ini? Nah, itu yang saya kira menjadi catatan kita. Bahkan kalau eh, apa, kita mau mengembangkan, kita ini juga menjadi milenial mestinya. Kita harus punya media sosial, kita harus punya follower. Bahkan eh, saya selalu punya harapan, mari teman-teman humas pemerintah itu menjadi mikro influencer influencer yang punya jumlah tertentu meskipun masih kecil, tetapi kalau kita seluruh Indonesia, Ibra Humas saja jumlahnya ribuan. Kalau ribuan itu semua punya e, follower 500 saja di tiga medsos ya, 1500 jadinya. Itu kalau ada satu pesan positif yang sama, kita semua kompak jamaahnya ya, kegiatan bersama-samanya itu sudah luar biasa. Dan humas memang harus begitu. Humas tidak bisa one man show. Humas harus membangun orkestrasi bersama-sama. Karena konsepnya semua harus memberikan angka plus satu. Semua harus memberikan angka plus satu. Kalau ada humas salah satu institusi negatif, maka governmentnya secara keseluruhan Pak Presiden yang susah nanti. Lanjut. Nah, ini yang saya kira menjadi tantangan kita. Apalagi ini, saya ingin contohkan. Pak Presiden saja juga bikin vlog. Nah, kita orang humas kadang-kadang males lah, mosok saya, kan saya sudah usianya sudah segini dan lain sebagainya. Oke kan PNS, ASN dan seterusnya. Ini yang saya kira mindset tadi perubahan mindset itu adalah perubahan yang besar. Betul-betul harus kita lakukan dan itu bagian dari humas pemerintah yang tadi PD. Kalau kita nggak punya follower mau PD apa? Followernya berapa? 50 ah 50 itu kan hanya saudaranya misalkan atau teman dekatnya. Berarti kita belum menjadi humas di era milenial di era digital presiden sudah memberikan contoh dan mari kita coba semangat. Presiden sudah mengingatkan kita tidak hanya send ya, tetapi deliver, artinya harus sampai mengenal di lubuk hatinya eh, apa eh yang kita tuju ataupun eh, publik yang kita tuju. Lanjut. Nah, oleh sebab itulah tantangannya itu yang kemudian kita harus tahu di Indonesia ini ternyata jumlah media masanya terbanyak di dunia. Ini catatan dari ketua Dewan Pers yang lalu kita ini dari 47 ribu itu yang tercatat ya baru 2 ribu lebih sedikit, 27 ratusan. Yang lain itu tidak tercatat. Nah, resikonya apa yang tidak tercatat? Sangat mungkin yang tidak tercatat tadi membuat misinformasi, disinformasi, malinformasi yang akhirnya menjadi riuh. Dan kita memadamkan kebakaran informasi hoax tadi menjadi tidak gampang. Dan tantangan kita harus kita dipercaya kalau kita memberikan klarifikasi. Nah, inilah yang saya kira menjadi tantangan kita di tengah saat ini Indonesia memang negaranya sangat besar, penduduknya heterogen dan kita juga harus punya kompetensi sistem politik yang demokratis sehingga harmoni komunikasi yang harus kita jaga, kita kendalikan tetapi dalam konteks demokrasi. Ini yang saya kira menjadi tantangan kita. Lanjut. Nah, ini gambaran yang ingin saya sampaikan betapa ternyata kebanyakan yang menggunakan handphone itu untuk akses berita. Handphone paling banyak. Smartphone. Nah, pada smartphone di mana-mana. Dan smartphone itu anak-anak milenial dan jilenial. Milenial dan jilenial, konon datanya sekitar 65-an jumlahnya seluruh Indonesia. Dan itu harus kita maintain. Itu adalah segmen potensial kita yang tidak boleh kita abaikan. Bahkan kalau di dalam konteks berikutnya, ini kajiannya ini, 60% gunakan WhatsApp. Nah, sumber Sumber hoax itu biasanya melalui WhatsApp dulu karena memang tidak terdeteksi di awal. Baru kemudian kalau kemudian diupload ke medsosnya baru ketahuan. Nah, artinya ini juga tantangan kita menghadapi dinamika itu. Termasuk pengguna uh, IG ini ternyata perempuan. Ini humas biasanya kan selalu apa? perempuan, cantik, hanya gitu ya. Pada harus ada kompetensi knowledge tadi. Termasuk juga uh, kita baby boomers ini ya yang usianya di atas 55 ini biasanya mengakses Facebook. mana kita juga, memaintain teman-teman kita yang baby boomers agar supaya uh, melalui Facebook, misalkan, agar supaya dia juga paham terhadap apa-apa yang ingin kita sampaikan, pesan-pesan kebijakan lanjut. Nah, uh, jangan sampai kita kalah dengan Siri, ya. Sih kan di handphone kita itu tanya apa-apa, tanya Siri, ya, sampai misalkan dicontohkan, uh, apakah ada Susi terbaik di kota ini? Sebut Susi, nah, kita ini tetap manusia, jadi tinggi apapun semaju apapun teknologi kita tetap harus menjadi super smart society menjadi masyarakat yang super smart dan kita mengendalikan teknologi bukan kita dikendalikan teknologi meskipun memang sekarang ini banyak peran-peran teknologi yang akan mengganti peran manusia tetapi tetap kata kuncinya adalah human communication jadi nilai-nilai kemanusiaan itu jelas Punya kekuatan yang jauh melebihi teknologi apapun. Nah, ini yang saya kira harus kita tumbuhkan terus-menerus agar supaya kita pede untuk menjalankan fungsi komunikasi. Lanjut, nah, di dalam kehumasan pengelolaan komunikasi publik ini standar ya. Jadi, bagaimana kita menangkap berbagai isu yang berkembang di publik dan memberikan respon? Jadi, kita membantu mendekatkan publik dengan media terhadap pesan kita. Dan juga, yang kedua, kita harus menjadi referensi yang valid baik di tengah situasi normal apalagi di tengah situasi krisis banyak informasi bertebaran propaganda dan sebagainya kita harus menye menyediakan referensi yang paling mudah diakses paling gampang dibaca dimengerti bahasanya sederhana tapi valid agar supaya apa akhirnya publik bisa menangkap yang benar itu ini yang harus kita lakukan ini dan yang kemudian tidak kita lakukan ini ini menjadi tantangan kita semuanya saya yakin masing-masing kementerian lembaga BUMN juga punya karakteristik yang berbeda-beda yang sangat spesifik. Nah, oleh sebab itulah lanjut. Kenapa? Karena targetnya di dalam kehumasan pemerintah itu adalah meminimalisir kecurigaan dan ketidakpercayaan. Ini kayaknya sederhana, tapi ini tidak mudah untuk kita lanjutkan terus-menerus. Juga mendekatkan hubungan, kemitraan, saling berprasangka bagus, khusnudon berprasangka bagus. Dan juga mau menggelorakan semua stakeholder, termasuk stakeholder tim, humasnya misalkan 20 orang, bagaimana 20 orang itu betul-betul menjadi pasukan elit yang sangat solid untuk membangun pesan-pesan yang kemudian bisa kita deliver kepada publik, kepada stakeholder. Dan juga akhirnya kita punya brand. Misalkan ada satu institusi yang setiap tahun dinilai tingkat kepercayaan publiknya paling tinggi. Sebaliknya ada institusi yang setiap tahunnya dinilai publik tingkat kepercayaannya paling rendah. Nah ini tugas humas. Ini PR kita semuanya orang humas untuk bisa menunjukkan itu. Bahkan GPRG itu tadi juga akan membuat semacam apa awarding ya penghargaan kepada institusi-institusi yang berprestasi. Itu harus kita sambut. Itu menjadi bagian penilaian publik yang nanti akan menjadikan kita makin PD, makin meningkatkan semangat. Lanjut. Nah, oleh sebab itulah maka pemimpin masa depan adalah pemimpin yang dapat berkomunikasi dengan baik khususnya dengan masyarakat di tengah hiperconnected, di tengah apa slivernya komunikasi dari berbagai channel, slivernya kepentingan-kepentingan yang sering kita sebut dengan echo chambers kalau yang ngomong dia pasti benar kalau yang ngomong ini pasti tidak benar. Inilah tantangan kita dan kita harus bisa mampu menjelaskan secara utuh tadi ya dan juga mengkolaborasi semua stakeholder sehingga humas menjadi sangat penting peranannya di dalam era saat ini di era pandemi Covid dan juga di era teknologi digital yang sudah merebak di kita. Semoga bermanfaat, selamat, dan semangat kepada kita semuanya untuk bisa menjadi humas-humas yang handal profesional untuk kita semuanya. Jaya Indonesia Merdeka. Mungkin sedikit saya akan mengutip ya Profesor, tadi ada beberapa kalimat, apalagi kita di era pandemik ini untuk mencari peluang, kita harus beradu cepat dan juga beradu kreasi. Ini menarik sekali loh, Profesor. Terima kasih untuk ilmunya sangat bermanfaat bagi kami semua pada sore hari ini. Baiklah, untuk itu langsung saja kami akan menuju ke sesi webinar yang kedua dan kali ini kembali akan disampaikan oleh Bapak I Gede Alfian Septa Miarsa Sos MIKOM, Ketua Ipra Cabang Provinsi Jawa Timur. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Alfian, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Indah sebagai MC. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk menyampaikan beberapa pengalaman di sini ya. Saya lebih ke sharing-sharing kalau tentang teori tadi setelah disampaikan dari Bapak Profesor Dr. Widodo yang banyak insight sekali, Pak <guruh> terhadap untuk keumasan pemerintah terutama ya. Nah, di sini kan uh, temanya tentang uh, pandemi dan juga disruption ini saya akan sedikit membawakan tentang pengalaman di Jawa Timur ya. Nah, ini saya membawa tentang humas pemerintah di era digital dan pandemi. Nah, kenapa sih sebenarnya di era digital dan pandemi sekarang ini sebenarnya saling berkaitan banget antara pandemi dan juga era digital. Nah, kondisi pandemi sekarang ini sangat mengubah cara berkomunikasinya kita yang jika sebelumnya kita sering berkumpul sama teman-teman atau keluarga atau rekan kerja misalkan banyak gitu ya setelah ada masalah terus diskusi nah dengan adanya pandemi ini kita diminta untuk menjaga jarak agar bisa menjaga kondisi masing-masing kemudian ada sistem BFA WFO nah bagaimana sih cara mengatasinya agar bisa tetap terkonektif nih karena kan eh, sebagai umas harus bisa tetap connect kita dengan instansi kita juga kepada masyarakat dan juga media. Nah, salah satu fungsinya digital sini untuk mengkonekkan, mengkonekkan ya. Baik, uh, tak kenal maka tak sayang maka saya perkenalkan diri saya Igede Alfian Septamiarsa atau biasa dipanggil Gede. Di sini saya sebagai Pranata Umas, ahli pertama Biro Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Nah, saya Alhamdulillah diminta atau ditunjuk, diberikan wewenang untuk sebagai Ketua PC Ibra Jawa Timur. Nah, di sini saya diminta untuk menggantikan Ketua Ibra Pusat, yaitu Mbak Melani, untuk menyampaikan materi di sini nah di sini Ipraumas saya juga sebagai anggota di bidang diseminasi informasi berikut Instagram, Twitter, Facebook, email dan WhatsApp. nah berangkat di pandemi sebenarnya pandemi atau dampak COVID 19 itu apa sih dampaknya banyak banget seperti kesehatan kemudian sosial ekonomi pastinya ya karena nah itu tadi kita biasanya sering berkumpul sama teman-teman kemudian sama keluarga nah dengan adanya pandemi ini kita jaga jarak nih supaya kita tidak bisa menularkan penyakit COVID tersebut dan juga kita tidak tertular. Begitu juga budaya, biasanya kita kalau ketemu orang salaman atau apa, ini sekarang kalau ketemu orang seperti ini, hormat atau sikut sak gitu. Kemudian pendidikan juga, biasanya kita di sekolah, belajar tatap muka. Nah, kalau dengan adanya pandemi ini, sekarang menggunakan sistem tatap muka yang juga hybrid. Jadi ada di dalam kelas, juga ada di rumah melalui Zoom atau Google Meet dan sebagainya. Nah, tentang era digital. Nah, seperti diketahui bahwa era digital ini sangat cepat dan dinamis. Nah, ini perlu sebagai humas pemerintah kita harus paham nih tentang kondisi pandemi seperti apa dan era digitalnya seperti apa. Nah, era digital ini sangat mempengaruhi budaya yang kita. Biasanya kita kalau di ruang makan sebelum era digital ini sangat pesat. Dulu itu kalau di tempat makan ya kita ngobrol sama keluarga, misalkan ada bahan yang didiskusikan itu kita bisa sharing-sharing ke keluarga. Misal lagi ada permasalahan nih di kantor kita bisa sharingkan ke keluarga atau Misalkan di kantor kita lagi ada permasalahan krisis di perusahaan, biasanya kita diskusi sambil makan. Nah, kalau sekarang dengan adanya digital, kadang-kadang kita asik sendiri sama namanya gadget, handphone. Nah, jadinya gadget ini sebenarnya mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Konvergensi media ini teman-teman mungkin tahu ya tentang perkembangan-perkembangan digital atau media. Nah ini kita dulu biasa pakai handphone Nokia misalkan ya. Itu biasanya kalau kita mendapatkan informasi atau untuk mendapatkan informasi kita biasanya telepon atau SMS. Dan itu sama-sama membutuhkan biaya. Kemudian ada pager. Pager ini sifat komunikasinya satu arah. Jadi kita mendapatkan informasi. Hanya menerima pesan aja dari menyampaikan pesan. Kita nggak bisa bales. Kemudian ada diskat. Nah ini floppy disk ini biasanya untuk menyimpan file-file kita. Dan jumlahnya terbatas. Kemudian ini kalau foto, sebagai umat kan biasanya mendokumentasikan kegiatan. Dengan adanya roll ini biasanya terbatas. Nggak bisa banyak. Sedangkan sekarang dengan teknologi yang sangat pesat, nah memorinya sangat banyak, dan juga kalau foto ada yang salah atau apa, itu bisa terus di, tinggal dipilih aja. Kalau dulu effort banget kalau mamanya sudah moto terus ternyata hasilnya kurang menarik untuk disampaikan ke teman-teman media atau masyarakat itu kita tidak bisa mengulangi lagi jadinya benar-benar uh, memanfaatkan momen itu harus diperhatikan kemudian dulu kalau rekan-rekan humas liputan mungkin masih ada yang ingat menggunakan kaset seperti ini ya tape recorder kemudian kaset nah umpamanya kalau sudah selesai liputan itu biasanya kita simpen dulu terus kemudian habis itu di kalau mamanya mau dipakai lagi harus ditindih lagi jadi ada kemungkinan bisa kehapus data-data yang lama. Nah, sekarang kita bersyukur dengan adanya teknologi yang semakin pesat ada handphone, kemudian ada tablet, ada laptop. Jadi ini bisa menyimpan berbagai macam kegiatan juga kita bisa mendapatkan akses informasi yang lebih Nah, ini tentang data digital yang saat ini jumlah per Januari 2020. Total populasi di Indonesia sebanyak 272 juta penduduk. Nah, yang menggunakan mobile phone atau handphone ini ternyata lebih banyak dari total populasi, bahkan 124 persennya. Nah, ini peluang-peluang ini yang harus bisa dibaca oleh humas pemerintah. Kita sebagai humas pemerintah harus aware terhadap ini. Kemudian internet users sebanyak 175,4 juta atau 64 persen. Nah, ya ini apa aja sih sebenarnya aplikasi yang sedang marak di Indonesia dipakai. Nah per, per Januari 2020 YouTube merupakan yang terbanyak digunakan. Kemudian dilanjutkan WhatsApp, Facebook. Nah kita sebagai humas harus tahu nih cara menggunakan YouTube yang benar, kemudian WhatsApp, Facebook, Instagram. Karena ini banyak dipakai untuk masyarakat. Nah, ini juga untuk search linknya ada Google, YouTube, dan sebagainya. Nah, sebagai umat juga harus paham kondisi masyarakatnya kita. Kita harus menyampaikan informasi ke baby boomer seperti apa, kemudian ke generasi X seperti apa, milenial bagaimana caranya dan karakteristiknya, kemudian ke Generasi Z itu kayak gimana? Itu kita harus paham kondisinya. Nah ini seperti ini. Generasi Z sendiri tadi kan banyak. Kalau oh, kondisinya tentang platform media banyak menggunakan YouTube. Nah ternyata Gen Z sendiri itu banyak menggunakan Instagram. Jadi sebagai umas pemerintah juga harus paham nih tentang penggunaan Instagram dan juga YouTube. Nah, saya sharing sedikit tentang strategi umas dalam lingkup. Di biro administrasi pimpinan saat pandemi sekarang ini, nah, kita melakukan beberapa hal selama pandemi ini. Pemberitaan dan publikasi tentunya sebagai humas kita harus menyampaikan kondisi tentang penanganan COVID-19 di Jawa Timur seperti apa, kemudian bagaimana program-program untuk menyentuh masyarakat, bagaimana dan sebagainya. Kemudian penyampaian informasi dan konten melalui media sosial koordinasi dengan instansi terkait dengan media, kemudian menangkal hoax. Nah, dengan perkembangan era digital seperti saat ini, memang yang namanya hoax itu tidak bisa dihindari, tetapi kita sebagai humas pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk bisa mengklarifikasi jika ada informasi-informasi yang tidak benar. Kemudian update perkembangan COVID-19. Ini penting sebagai umat pemerintah untuk mengetahui bagaimana perkembangan COVID-19 di daerahnya masing-masing. Apalagi sebagai mas pemerintah di daerah, ini kadang-kadang banyak banget yang ditanyai. Ini gimana di Jawa Timur? Perkembangannya gimana di kabupaten ini, di kota ini? Itu harus kita update terus. Nah, terkait pemberitaan dan publikasi, ini dibagi lagi menjadi siaran pers atau rilis. Ini biasanya kemampuan kita diasah untuk membuat siaran pers atau rilis setelah meliput kegiatan. Kemudian siaran pers ini kan tidak selalu diberita, uh, dipublikasikan ya oleh media. Kadang-kadang apa yang kita inginkan untuk disampaikan di media cetak atau media online tidak tersampaikan. Kadang-kadang kita memang butuh yang namanya editorial agar pesan yang kita sebenarnya inginkan sampai ke masyarakat itu bisa tersampaikan. Ini melalui editorial. Kemudian siaran pers tersebut juga disampaikan tidak hanya untuk ke teman-teman media, juga kita update ke website. Nah, seperti ini siaran pers yang ada di Biro Administrasi Pimpinan yang dulu Biro Mas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Nah, seperti ini advertorialnya dan juga website. Nah, website ini penting untuk tetap bisa diakses masyarakat informasi tersebut. Nah, media sosial di era digital, ini penting sekali untuk kita Nah, untuk mencapai masyarakat dengan era digital, kita itu harus benar-benar hadir di media itu, atau di era digital, atau di media sosial. Nggak mungkin kita ingin menyampaikan sesuatu, tapi hati kita nggak benar-benar full di media sosial itu. Jadi, kita harus mencapai masyarakat itu kita harus mengetahui apa yang diinginkan. Kadang-kadang kita bisa mengetahui keinginan masyarakat nih dari membaca komen-komennya. Oh, ternyata masyarakat butuhnya ada butuh misalkan sekarang kan zaman pandemi itu lagi butuh vaksinasi. Nah, kita bisa mengetahui di daerah ini ada kekurangan vaksinasi. Nah, dengan mengetahui itu kita bisa menginfokan ke dinas kesehatan misalkan teman-teman humas di dinas kesehatan ini ada informasi kalau di daerah misalkan kabupaten mojokerto kekurangan vaksinasi itu kita bisa menyampaikan nah kita harus peka ini sebagai humas pemerintah tidaknya kita yang ingin menyampaikan informasi tetapi kita juga harus paham tentang kondisinya di masyarakat nah, caranya bagaimana untuk membuat sebuah konten atau menyampaikan pesan di media sosial kita biasanya melakukan Diskusi grup terlebih dahulu. Biasanya kita lakukan grup discussion atau diskusi grup. Ada yang bersifat tahunan, ada yang sifatnya bulanan. Jadi tahunan kita melis hari-hari apa yang penting bagi humas pemerintah. Misalkan sebagai Pemprov Jatim kan menaungi juga kabupaten/kota. Nah kita harus tahu kapan hari jadinya kabupaten/kota di kota Surabaya. Misalkan tanggal... 31 Mei ulang tahunnya harus diucapkan di lewat media sosial kemudian di Kabupaten Trenggalek kapan. Nah, ini kita list, kemudian hari-hari nasional itu juga kita list. Terus isu-isu apa yang kira-kira akan dibahas itu kita juga list dalam diskusi itu. Nah, untuk yang bulanan kita juga lakukan evaluasi jika bulan ini ada yang kurang nih dalam penyampaian informasi ke masyarakat lewat media sosial. Nah, itu kita diskusikan pada grup. Kemudian setiap harinya sebagai pemerintah yang aktif dalam media sosial, kita harus melakukan monitoring infografis dengan media lain. Misalkan saat ini pandemi harus update tentang WAO. Bagaimana sih kayak masker yang awalnya satu lapis kemudian sekarang dengan adanya varian Delta harus pakai dua lapis. Itu kita harus update terus di WHO. Kemudian kumparan isu-isu apa atau tips and trick apa yang menarik untuk masyarakat itu bisa kita update di kumparan atau ada berita tentang apa, kebijakan tentang apa, pusat, itu bisa kita update di detik atau antara, kompas, dan sebagainya. Indonesia baik.id itu kita bisa update. Jadi humas tetap harus update dari isu atau tips atau pesan-pesan khusus dari pusat itu tetap harus diupdate tiap hari. Jadi kita dalam penyampaian infografis misalkan itu enggak sampai up, itu apa namanya uh, ketinggalan zaman atau kuno. Kemudian sini. Nah, bagaimana kita bisa menyusun konten yang baik? Kita harus memahami audiensnya. Kemudian tentukan targetnya seperti apa dan juga tingkatkan kreativitas. Nah, caranya tingkatkan kreativitas misalkan kita kebiasaan membuat infografis seperti ini. Nah, dengan tadi melakukan monitoring di Indonesia baik, kemudian WAO atau detik itu kita bisa oh menambah insight. Ini kayaknya menarik kalau dibikin seperti ini atau dibikin videografis seperti ini. Kayaknya lebih menarik. Nah, itu dengan monitoring kita bisa lebih meningkatkan kreativitas dan pilih tools yang senyaman kita. Kan sekarang banyak ada yang pakai Canva atau Photoshop atau Corel Draw. Ini kita pilih yang kira-kira nyaman dengan kita dan kita mahir di situ. Nah, ini kita sebagai humas pemerintah juga harus paham bagaimana isi-isi di dalam Twitter, Facebook, karakteristiknya seperti apa sih kalau Instagram misalkan harus lebih menarik di dari segi gambarnya, infografisnya. Kemudian di Facebook ini lebih ke campuran antara foto, kemudian narasinya itu orang akan lebih banyak membaca di Facebook daripada di Instagram. Kemudian Twitter dalam membuat quote-quote atau pesan itu jangan sampai terlalu panjang seperti rilis. Jadi penting yang paling penting dari siaran pers itu kita bisa masukkan di dalam Twitter. Ada LinkedIn, kemudian ada YouTube video yang menarik seperti apa itu kita harus sampaikan. Nah, sebagai humas pemerintah ini tadi kita harus paham keinginannya masyarakat seperti apa, keinginannya seperti apa dan apa yang kita inginkan. Jadi sebagai betul yang disampaikan Prof Pidodo, kita sebagai jembatan. Jadi kita ingin menyampaikan apa dan masyarakat pinginnya seperti apa itu kita harus paham. Jadi pesan yang kita sampaikan bisa terkoneksi ke masyarakat. Nah, karena kita itu biasanya hidup di visual, generasi visual, jadi kata-kata itu memang bagus. Visual juga bagus, tapi kombinasi keduanya agar tidak bosan ya. Kalau terlalu banyak kata-kata itu ya bosan. Kalau mamanya terlalu gambar yang besar itu juga bosan. Jadi kata-kata dan juga gambar yang bagus itu akan semakin menarik perhatian masyarakat. Nah, ini mungkin teori-teori aja sih. Nah, ini contoh-contohnya yang kita bisa update infografisnya. Ternyata keterampilan hadapi revolusi industri itu seperti ini. Nah, versinya Jawa Timur misalkan itu kayak gimana? Kita harus koordinasi sama Dinas Tenaga Kerja misalkan di Dinas Tenaga Kerja apa sih yang kira-kira bisa menghadapi revolusi industri 4.0 atau dari Disperindak Jatim. Kemudian ada awas, biru, umroh, abal-abal. Nah ini kita bisa tanya ke Kemenak seperti apa kira-kira. Nah ini contoh-contohnya infografis dari Humas Prof. Jatim. Nah waktu itu kan sempat viral tentang penggunaan atau konsumsi terhadap degan hijau. Yang konon katanya bisa menyembuhkan COVID-19. Nah ini kita sampaikan <laughs> seperti apa sebenarnya. Apakah itu betul atau enggak? Nah, Ternyata memang ada betulnya, tetapi juga yang jadi obat itu ternyata yang mitos. Nah ini sebagai mas pemerintah kita harus bisa memberikan informasi yang benar. Terus ini infografis kegiatan-kegiatan gubernur, kita bikin poin-poinnya. Nah seperti ini bagi sembako, di mana, kemudian kapan, itu juga harus disampaikan. Sehingga oh, Pemprov Jatim atau Gubernur telah memberikan sembako ke, te ke warga. Kemudian ternyata di Sutomo itu telah dibuka untuk ruang ICU dengan menggunakan parkir. Itu kita harus menyampaikan infografisnya dengan efektif dan efisien. Nah, umas juga harus memahami sebuah konten itu seperti raja, tetapi untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat adalah ratu. Jadi Mendapatkan perhatian dari masyarakat itu penting untuk humas pemerintah. Jadi, sebagai humas pemerintah kita harus mendengarkan apa yang diinginkan masyarakat. Kita juga harus fokus terhadap pesan yang ingin kita sampaikan. Kita ingin fokus di media apa, pesannya seperti apa. Dan konsisten, jangan misalkan kita menyampaikan infografis hari ini, terus besok tidak disampaikan lagi. Besoknya disampaikan lagi, nanti masyarakat akan menunggu-nunggu ini sebenarnya. Kayak gimana sih ini apa namanya pemerintah itu maksud terus kemudian mengadakan vaksinasi misalkan hari ini diadakan vaksinasi di tempat ini kemudian besok nggak ada vaksinasi itu nanti akan dipertanyakan oleh masyarakat kemudian jadi yang unik nah, dalam menyampaikan pesan tadi kita harus bisa kecil ya dalam hal ini agar bisa tetap diingat masyarakat dan diterima masyarakat. Kemudian, nah, sebagai humas pemerintah ini, kita juga harus berkoordinasi dengan instansi terkait dan media, karena apalagi dengan adanya kondisi pandemi seperti sekarang ini, kita nggak bisa bertemu orang banyak. Kita harus menjalin relasi dengan dinas-dinas lain, misalkan kita butuh data tentang vaksinasi, kita bisa menghubungi humas yang ada di dinas kesehatan, kemudian tentang perindustrian, kita bisa tanya informasi ke humasnya disperindak atau orang-orang yang berkaitan dengan disperindak situ. Kemudian di sini di rumah biro administrasi pimpinan kita ada yang namanya liputan khusus. Biasanya dalam kunjungan gubernur itu kita melibatkan media yang tergabung dalam POKJA, kelompok kerja wartawan Pemprov Jatim. Nah, itu kita biasanya mengundang mereka untuk meliput kegiatan tersebut karena pandemi kita batasi misalkan keluar kota hanya tiga orang yang ikut ke luar kota seperti itu kalau dulu bisa lebih banyak nah, sekarang karena pandemi kita batasi dan benar-benar yang harus kondisinya fit dan selalu terkontrol suapnya kemudian ada press conference setiap acara yang ada di Surabaya misalkan atau di Grahadi, itu kita setelah acara ada press conference. Nah, press conference-nya kayak gimana? Ini juga menjaga jarak. Biasanya gubernur di depan, terus ada press line dan tidak boleh bergerombol. Dan juga ada siaran live atau tunda. Yang seperti ini kegiatan. Nah, meskipun kita liputan ini kita harus benar-benar menjamin wartawan itu juga tetap sehat dan hasilnya negatif swab-nya. Kemudian kita juga harus menjaga jarak menggunakan masker. Nah, ini juga sebagai humas pemerintah kita harus bisa menangkal hoax dan komentar negatif. Cross check ke sumber berita, saring sebelum sharing, kemudian upload konfirmasi berita hoax dan jangan udah baper di medsos. Kalau misalkan ada yang memberitakan di sebuah instansi ini seperti ini, jangan langsung kita baper. Kita informasikan yang baik dulu, dan menjawabnya dengan baik. Kemudian eh, jangan emosi, yang jelas jangan baper, jangan emosi dalam penyampaian di media sosial atau ke masyarakat. Kemudian konfirmasi di WhatsApp grup biasanya ini bapak ibu kita atau keluarga kita banyak yang sebelum tahu kebenarannya udah langsung di share. Nah kalau kita tahu bahwa berita itu salah segera kita konfirmasi ke grup WhatsApp itu Bu atau Pak, ini beritanya salah yang benar kayak gini. Nah, kita harus segera mengkonfirmasi terkait berita hoax tersebut. Jadi, cek fakta, sosial, dan semua kehidupan beralih ke internet. Meninggal hoax seperti ini. Nah, kita sebagai humas pemerintah juga harus selalu update perkembangan COVID-19 di Jawa Timur, baik di tingkat provinsi, Pusat maupun kabupaten/kota, biasanya kita sih ngeceknya di info COVID-19 dan ada di IG juga, dan update perkembangan nasional. Nah, sebagai humas pemerintah, kita harus sebagai humas yang baik dan menyampaikan pesan-pesan yang baik. Nah, biasanya kar karena saya hobi menulis, saya biasanya menyampaikan gagasan atau pesan-pesan khusus. Dari pemerintah itu melalui tulisan saya yang dituangkan ke media, misalkan kayak penggunaan masker double. Nah, itu saya karena kebiasaan, kemudian memang panduannya, Mas, dari WHO seperti itu. saya coba tuangkan ke tulisan karena dengan adanya tulisan itu jadi bisa dimengerti oleh masyarakat. Nah, fakta saat ini, teknologi memang semakin canggih tantangan yang ditimbulkan semakin bisa membuat disinformasi dan misinformasi. Nah, sebagai humas ini sebagai tantangan banget untuk menyampaikan bahwa informasi ini benar atau informasi ini salah agar tidak disinformasi. Kemudian sebagai humas pemerintah itu sebagai komunikator. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak I. Gede Alfen Sertamirsa, SOS M.I.Kom, Ketua Mas Cabang Provinsi Jawa Timur. Menarik sekali ya, tadi kita sempat diajak bernostalgia di zaman dahulu Pak ya, pada saat penggunaan pager. tapi ternyata kalau kita lihat dengan memanfaatkan peluang, apalagi di daerah digital ini, banyak sekali yang bisa kita manfaatkan ya. Baik, terima kasih Maturnuan Bapak. Baiklah, dan berikutnya Bapak dan juga Ibu kita akan menuju ke webinar di sesi yang ketiga, dan kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Basuki Tri Anayani, Head of Korkom PT Pegadian. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Basuki, kami silakan. Baik, hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur keadaan Tuhan Masa, hari ini kita dapat bertemu dalam acara webinar Nasional Indonesian Public Relations 2021. Kali ini saya, Yani Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan PT Pegadaian Persero akan menyampaikan materi tentang strategi komunikasi dari PT Pegadaian Persero di era pandemi. Sebelum saya memulai presentasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Basuki Triandayani, sarjana ekonomi, expert PR saat ini sebagai Head of Corporate Communication PT Pegadaian Persero, meraih sertifikasi Humas Ahli tahun 2015 dari Badan Nasional Standarisasi Profesi atau BNSP. Alhamdulillah di tahun 2021 di ajang PR Indonesia Award saya meraih sebagai Best Presenter, Best Presenter dan kemudian terpilih juga sebagai tokoh PR berpengaruh dari versi BUMN dari MAW Talks Award 2021. Latar belakang dari presentasi saya adalah pertama tugas pokok corporate communication pada dasarnya adalah untuk menjaga dan meningkatkan citra perusahaan. Nah, citra perusahaan ini salah satunya akan muncul manakala corporate communication mampu menyampaikan informasi, mampu mengkomunikasikan itu dengan baik. Begitupun dengan teman-teman di government PR atau para humas pemerintah. Tugas utamanya adalah menjaga dan meningkatkan citra lembaga pemerintahan, apakah itu kementerian, pemerintah daerah, dan seterusnya. Tentunya, dengan cara menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat, seperti kita ketahui bersama, di masa pandemi COVID-19, seluruh komponen masyarakat wajib mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka membatasi atau mencegah penyebaran virus COVID-19. Oleh karena itu, seluruh kegiatan di perusahaan, BUMN, BUMD, maupun pemerintahan, di kantor, maupun event-event event yang biasanya menghimpun masa juga dibatasi. Oleh karena itu, kami dari Departemen Komunikasi Perusahaan PT Pegadaian Persero dituntut untuk cepat beradaptasi, melakukan perubahan-perubahan cara berkomunikasi dari yang awalnya secara konvensional menggunakan diganti menjadi komunikasi secara digital. Bahkan kami di Departemen Komunikasi WPT Pegadaian Persero mengusung tagline The Magic of Digital Communication. Nah, kenapa kami menggunakan kata The Magic of Digital Communication? Karena memang di era digital ini seolah-olah batas ruang dan waktu itu nyaris tidak ada. Peristiwa yang terjadi di Jakarta saat ini bisa diakses di Amerika saat itu juga. Peristiwa yang terjadi di Rusia saat ini juga kita bisa akses melalui media sosial melalui media-media online. Oleh karena itu, kami sangat concern begitu cepat melakukan perubahan, karena kita juga sering mendengar bahwa di era disrupsi sekarang bukan perusahaan yang besarlah yang menang dalam kompetisi, tetapi mereka yang cepat melakukan adaptasi dialah yang akan tampil sebagai pemenang. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kami melakukan perubahan dalam hal media membangun media relation dengan teman-teman wartawan atau jurnalis. Pada tahun 2019 pada bulan Juli kami mengadakan media gathering di Yogyakarta dengan mengundang 40 wartawan dari Jakarta maupun beberapa dari daerah. Kemudian kami memberikan berbagai materi, kemudian kita ajak juga mereka tour uh, city tour di Jogja dan sekitarnya ke Borobudur sebagai bagian dari cara kami untuk membangun engagement dengan teman-teman media. Persoalannya ketika pandemi terjadi Hal ini tidak mungkin lagi kita lakukan. Oleh karena itu, kami mencari cara baru untuk melakukan media gathering dengan cara virtual. Nah, kalau kita lihat di uh, ujung panah yang berwarna orange, kita lihat bagaimana kami melakukan virtual media gathering pada Agustus 2021 dengan cara kita mempresentasikan. Uh, Materi yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman media, dan alhamdulillah hadir sekitar 200 wartawan dari seluruh Indonesia yang mengikuti virtual media gathering yang kami lakukan di Jakarta. Kami juga membuat games yang menarik dengan kuis dan berhadiah, dan seterusnya supaya teman-teman tetap mengikuti acara ini sampai akhir kegiatan. Next, kami juga melakukan pendekatan dengan cara media gathering terhadap editor. Selain dengan jurnalisnya, kita dengan editor juga kita lakukan pendekatan pada saat bulan Juni 2020. Ketika itu kita menggunakan momentum Halal Bihalal sebagai apa? rangkaian acara editor media gathering dengan mengundang sekitar 50 pemimpin redaksi media cetak, media online, televisi di Jakarta. Nah, yang menarik dari kegiatan ini adalah kita mengalami pandemi dimulai sekitar bulan Maret 2020. Kemudian di perusahaan kami menggunakan aplikasi Google Meet sebagai sarana komunikasi secara virtual. Namun demikian, kami menemukan banyak kendala yang yang belum sesuai dengan kebutuhan komunikasi kami, sehingga beralih dari yang awalnya menggunakan aplikasi Google Meet ke Zoom. Nah, baru teman-teman ini belajar Zoom kurang lebih satu dua minggu, Direktur utama kami men kami untuk membuat sebuah event yang menurut kami luar biasa dengan cara mengundang editor media untuk media gathering tapi di sela-sela acara itu diadakan live musik. Ya, diadakan live musik dan waktu itu yang diundang adalah paksi band dari Jogja. Jadi, teman-teman kami harus belajar cepat bagaimana merangkai sebuah kegiatan virtual yang menghubungkan dari pembicara di PT Pegadaian Persero dengan teman-teman editor media yang jumlahnya sekitar 50 orang tadi ditambah lagi dengan live musik yang dilakukan di Jogja. Sehingga pada saat kegiatan itu antara peserta Zoom bisa melakukan apa eh, diskusi atau bisa melakukan cicat ngobrol dengan pemain musik yang main secara live di Jogja. Ini tentu merupakan terobosan yang yang kami lakukan dan Bahkan ketika kami mendapatkan penawaran dari beberapa calon vendor yang ingin membantu kami dalam hal Zoom meeting, kami bertanya apakah mereka sudah pernah melakukan kegiatan yang seperti yang kami lakukan. Ternyata kebanyakan mereka belum pernah. Oleh karena itu kami terus terang proses belajar yang cepat atau yang adaptif tadi, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa yang akan menang itu bukan yang gede, tapi yang adaptif terhadap perubahan. Next, Nah, kemudian pada berikutnya 29 Juli 2020 juga mengadakan jurnalis media gathering dalam rangka publikasi laporan keuangan karena memang sebagai perusahaan terbuka PT Begadang Persero harus menyampaikan informasi keuangan perusahaan kepada publik sehingga kita harus melakukan konferensi pers dengan cara melalui Zoom meeting. Next. Nah, strategi berikutnya, ya tadi kita melakukan press con, kemudian melakukan jurnalis media gathering, editor media gathering. Kami juga melakukan kompetisi lomba karya jurnalistik bekerja sama dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia yang dimulai pada tanggal 25 Maret 2021 yang mempertandingkan empat kategori yaitu kategori media televisi, media cetak, media online dan foto jurnalistik dengan hadiah total kurang lebih 200 juta rupiah. Nah, melalui kegiatan ini kami bisa mengumpulkan sekitar 200 materi yang dilombakan, materi-materi materi yang dipertandingkan dan diikuti oleh sekitar 180-an jurnalis dari seluruh Indonesia. Ya, karena memang tadi saya sampaikan di awal bahwa dengan komunikasi digital kita bisa bergerak, bisa lintas ruang, lintas waktu, sehingga satu sisi pandemi ini menjadi tanda kutip musibah bagi kita semuanya. Tapi ketika kita bisa menangkap peluang itu, maka pandemi ini pun menjadi berkah. Ya, menjadi berkah bahwa kita terus belajar, kita terus melakukan inovasi-inovasi yang tentunya diharapkan tidak mengurangi kinerja dari tim komunikasi PT Begeran Persero, tidak mengurangi intensitas kami dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa selama pandemi ini berlangsung, banyak sekali hoax, berita bohong, fitnah yang bertebaran di masyarakat. Oleh karena itu, kami sebagai tim komunikasi PT Pegadaian Persero punya tanggung jawab bagaimana kita meluruskan berita-berita yang beredar di masyarakat. Next. Nah, ini adalah kegiatan virtual media gathering yang tadi saya sampaikan yang diikuti oleh sekitar 200 peserta di Zoom meeting. Tetapi acara ini juga kita lakukan kita publikasikan melalui YouTube PT Pegadaian Persero. Sampai dengan acara berakhir, acara ini ditonton oleh 2700-an viewers sehingga tidak hanya bermanfaat bagi awak media yang mengikuti melalui Zoom saja, tetapi masyarakat umum pun bisa mendapatkan informasi dari apa yang kami sampaikan di virtual media gathering tersebut. Nah, begitu pun juga dengan event korporasi. Ya, kegiatan, -kegiatan perusahaan dalam rangka ulang tahun ke-118 di tahun 2019, kami mengadakan acara di Aldiron Plaza di Jakarta Timur. Di sana disaksikan hanya oleh karyawan ya, karena menjadi sebuah gathering family atau family gathering. Nah, akhirnya kami di April 2020 melakukan event korporasi dalam rangka hari ulang tahun secara virtual dengan mengundang Almarhum Didi Kempot sebagai bintang tamu utama. Alhamdulillah, dengan cara itu kami bisa menaikkan subscriber dari YouTube PT. Pegadaian Persero yang semula sekitar 25.000 menjadi 30.000 subscriber. Jadi, dalam satu malam subscriber YouTube PD Pegaran Nusantara naik kurang lebih sebanyak 5000 subscribers. Tentu ini merupakan hasil yang cukup menggembirakan bagi kami karena memang pada saat ini kami tidak hanya membangun komunikasi dengan rekan-rekan jurnalis secara virtual tapi kami juga membangun platform melalui Instagram, YouTube, Facebook, Twitter maupun LinkedIn. Nah, kemudian dari acara itu kami memberikan donasi kepada masyarakat melalui BNPB atas kenaikan subscriber sebanyak 5.000 orang tadi, 5.000 subscriber tadi, kita konversikan ke dalam donasi terkumpul sebanyak 2 miliar rupiah. Jadi Event ini selain menghibur masyarakat yang tengah mengalami kedukaan karena menghadapi pandemi Covid-19, tapi di selain kita juga memberikan donasi selain hiburan dalam bentuk tontonan, dalam bentuk pertunjukan, kita juga menghibur masyarakat melalui bantuan donasi keuangan yang kita yang kita create melalui kegiatan COVID-19 Charity Concert dalam rangka hari ulang tahun pegadaian yang ke-119. Nah berikutnya pada bulan Agustus tahun 2020 kami juga menyelenggarakan event korporasi secara virtual lagi. Pada saat itu sedang hit hits-hitsnya uh, Genius ya dengan lagu apa nih? Lati ya dengan lagu Lati ya yang begitu fenomenal sampai ratusan juta orang di seluruh dunia menyaksikan itu kita undang untuk hadir sebagai bintang tamu utama dalam acara pegadian Fest. Nah selain mengundang bintang tamu eh, artis ternama, Creative Fest ini juga melibatkan teman-teman di daerah untuk berkreasi dengan melakukan sebuah pementasan yang kita tayangkan di acara itu. Jadi mereka di daerah merekam sendiri baru videonya dikirim ke kantor pusat. Dari kami kita jahit, kita create menjadi sebuah apa pertunjukan kreatif yang menggugah dan menghibur masyarakat. Jadi tetap apa kreativitas karyawan juga kita berikan ruang yang cukup. Di sisi lain kita juga memberikan hiburan kepada masyarakat. Dan tentunya ada kinerja yang diperoleh yaitu dengan kenaikan subscriber YouTube PT. Pegadaan Pesero. Nah, puncaknya pada hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76 kemarin, kita melakukan hal yang mirip dengan acara di tahun 2020, tetapi kali ini agak berbeda. Kenapa? Karena memang ini digabung dengan pengumuman pemenang Lomba karya Jurnalistik yang tadi di depan saya sampaikan. Jadi lomba karakter uh, jurnalistiknya kita lakukan di 25 Maret, kita modal 5 Maret, diumumkan di uh, tanggal 24 Agustus yang lalu, uh, sehingga engagement kami terhadap wartawan, terhadap rekan-rekan jurnalis itu menjadi semakin kuat. Karena mereka merasa mendapatkan apresiasi ketika pengumuman itu disampaikan di sebuah panggung yang megah, yang melibatkan artis papan atas yaitu Judika dan Isana Saraswati. Dari kegiatan ini pun kita memberikan donasi kepada para subscriber baru, ya kepada masyarakat maksud saya, yang dikonversikan dari jumlah subscriber. Kenaikan subscriber yang menonton acara ini. Lebih dari 4.600 subscriber yang mengikuti acara ini sehingga terjadi kenaikan yang luar biasa. Kita terus mengeksplor bagaimana kegiatan-kegiatan kami di apa dipublikasikan melalui YouTube PT Pegadaian Persero. Salah satu tujuannya adalah untuk menaikkan jumlah subscriber. Ini karena apa? Karena kami menyadari bahwa YouTube saat ini menjadi salah satu pilihan utama masyarakat untuk mengakses informasi. Teman-teman di corporate di governance PR, saya yakin pasti mengapa paham ya bahwa selama ini sebelum sebelum eranya YouTube dulu TVRI itu menjadi corong pemerintah dalam menyampaikan informasi-informasi resmi. Tetapi begitu YouTube ini menjadi saluran menjadi kanal informasi yang dipilih masyarakat, maka setiap saat presiden menyampaikan informasi-informasi penting disampaikan secara live melalui YouTube Setnek dan nah, ini yang menjadi inspirasi bagi kami bagaimana mengelola membangun akun YouTube ini menjadi saluran informasi, saluran komunikasi yang bisa membantu kami dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Next. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tadi, apa hasilnya? Kalau kita melihat Selama tahun 2020, media cetak kita eh, ada 101 media yang meliput kegiatan-kegiatan pegadaian dengan 949 berita. Sementara media online eh, kita bisa melibatkan 366 eh, media baik media yang ber apa nya di Jakarta yang kantor di Jakarta maupun di daerah dengan 4.754 media kemudian TV tidak banyak hanya 6 TV dengan 7 berita nah kenapa karena televisi memang dari sisi apa space ruang untuk menyampaikan informasi juga terbatas di sisi lain kalau kita mau melakukan apa pemasangan advertorial berita dan seterusnya juga biayanya cukup mahal oleh karena itu salah satu strategi pentingnya adalah kami menggandeng apa kita membangun media relation yang baik dengan media online karena kami menyadari bahwa media online saat ini adalah media yang paling dipilih oleh masyarakat untuk mengakses informasi. Bahkan tadi disampaikan oleh Pak Widodo Muktiyo masyarakat 80% mengakses berita melalui gadget. Nah, ini tentu relevan dengan apa yang disampaikan Pak Widodo tadi. Nah, secara umum ya jumlahnya berita positif yang muncul di media pada tahun 2020 sampai akhir Desember sebanyak 5.710 berita dan tahun ini mengalami kenaikan yang luar biasa. Ya. Kalau tadi dengan berbagai effort yang kita lakukan bahkan baru bulan Agustus saja kami sudah mencatat 8.767 berita positif yang ditayangkan oleh media massa tentang PT Pegadaian Persero. Nah, dari apa yang kami lakukan ini mendapatkan berbagai apresiasi dari lembaga-lembaga media, lembaga-lembaga riset di antaranya ada teropong PR Award 2020 dalam kategori Best Digital Innovation dan Best Active Social Media. Kemudian dari The Economics kami memperoleh Indonesia Corporate Branding PR Award 2020. Begitupun juga dari The Economics meraih Corporate Branding PR Award lagi dan 2021. Mohon maaf untuk ini ada ada kesalahan cetak atau kesalahan tulis. Kemudian PR Digital Award 2020 dari Infobrand dan sertifikat capaian 2018 dengan peringkat A di tahun 2019. Next. Nah, di tahun 2021 merupakan berkah yang luar biasa bagi tim kami karena kami mengikuti event dari PR Indonesia, majalah PR Indonesia yang mengadakan PR Indonesia Award dari 12 kategori kami memperoleh 5 kategori 3 emas, 2 perak. Ini tentu merupakan pencapaian yang membanggakan bagi kami dan atas pemberitaan pemberitaan yang begitu masif di media, kami memperoleh penghargaan juga dari iNews TV sebagai iNews Maker Award tahun 2021. Tidak berhenti di situ, ini terkait dengan salah penyelenggara kita juga. Dari 8.000 berita tadi ternyata diulas oleh 4,67 juta pembaca di halaman internet. Artinya pegadaian benar-benar menjadi salah satu brand yang populer secara digital di tahun 2021. Begitu pula dengan pegadaian syariah. Ya, kita pegadaian ini kan ada dua apa? dua model bisnis yaitu secara konvensional dan secara syariah dan alhamdulillah dua-duanya mendapatkan perhatian yang cukup membanggakan dari masyarakat. Next. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan melalui webinar ini bagaimana kami membangun komunikasi membangun strategi komunikasi yang diharapkan semakin meningkatkan citra dan reputasi perusahaan PT Pegadaian Persero di mata masyarakat pada umumnya. Harapan saya apa yang kami lakukan ini bisa menginspirasi teman-teman dari governance PR, para peserta webinar Indonesia Public Relations 2021 ini sehingga kita sama-sama bisa belajar. Kita sama-sama bisa membuktikan bahwa PR mempunyai peran penting bagi perusahaan, bagi pemerintah, BUMN maupun BUMD dalam rangka mengedukasi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan bermanfaat. Sekian atas perhatiannya. Akan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Basuki Tri Andayani, Head of Forkom PT Pegadaian. Tadi sedikit saya mendengar penjelasan mengenai bagaimana kreativitas dalam hal dari segi komunikasi ya Pak. Ya, rupanya dengan ada kreativitas tadi, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah diselenggarakan dan bermanfaat bagi masyarakat seperti donasi ya Bapak ya, luar biasa. Iya, betul. Bapak. Baiklah, Bapak dan juga Ibu, langsung saja kita akan menuju ke sesi yang terakhir pada sore hari ini. Dan kali ini, akan langsung disampaikan oleh Bapak Tri Raharjo, SEMM. beliau merupakan CEO Trust Inco Indonesia. Untuk itu, langsung saja kepada Bapak Tri Raharjo, kami silakan. Oke, okay. uh, selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Uh, banyak sekali insight yang kita dapatkan dari berbagai pembicara yang dari Prof. Widodo Pak Gede Basuki sangat insightful. Terakhir, gitu ya, banyak sekali contoh yang uh, beliau sampaikan bagaimana praktek uh, public relation di Pegadaian dan juga tadi juga dari Pak Gede juga sampaikan bagaimana praktek public relation terutama di Jawa Timur. Saya kira sangat menarik. Nah, saya uh, melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh uh, sumber yang lain. Saya akan share materi saya, Bapak Ibu. Nah, eh uh, Oke, okay, saya akan uh, tampilkan beberapa uh, data nanti, gitu ya. Jadi uh, saya uh, menyampaikan terkait uh, penemuan uh, atau hasil riset yang dilakukan oleh Transenco Indonesia, riset khususnya praktek-praktek yang ada di Indonesia. Saya sebentar ini beberapa kegiatan yang sering kami adakan dari Trust Enco dan juga Info dan juga kerjasama dengan Suara Pemerintah mengadakan berbagai kegiatannya adalah Top Digital Public Relation Award dan nanti ke depan rencananya kita uh, sudah godok rencananya di bulan uh, November kita akan selenggarakan uh, Top Government Public Relation Award di bulan uh, November. Nah bicara mengenai Public Relation ada quotes yang lot uh, content gitu bahwa PR is about creating content and managing communication in whatever format itu saya kira ini suatu quotes yang sangat menarik ketika di tengah pandemi COVID-19 kita harus adaptasi dan juga melakukan berbagai perubahan tadi juga sudah dicontohkan oleh pegadaian gitu dengan melakukan terjadinya eh, apa pandemi gitu ya berbagai hal mulai dari virtual gathering dengan 200 media juga ada juga uh, gathering dengan para editor dan juga kan, uh, melakukan berbagai donasi. Ini merupakan satu perubahan uh, uh, era sehingga kita sebagai pelaku PR tentunya harus adaptif terhadap perubahan itu. Nah, kalau kita lihat uh, PR di era digital Bapak Ibu yang saya cermati beberapa hal. Yang pertama tentunya kita juga perlu tahu juga bagaimana masyarakat atau konsumen atau target pasar kita melihat mengakses informasi secara digital. Salah satunya melalui mesin pencari atau yang kita biasa sebut sebagai search engine. Nah tentunya kita sebagai pelaku public relation bagaimana membuat konten yang sesuai dengan uh, kebutuhan dari uh, target audiens kita ini menjadi suatu hal yang penting gitu ya. Nah biasanya kita bisa lakukan dengan berbagai hal. Salah satunya adalah melakukan riset kata kunci terhadap kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh uh, audiens atau oleh pasar kita. Saya kira ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita lakukan kita kita membuat suatu konten, creating konten tentunya sudah relevan dan juga uh, dibutuhkan oleh uh, konsumen yang kita uh, be, apa menjadi target yang kita uh, menjadi target. Nah, selain itu tentunya di era uh, digital saat ini uh, on media sekarang sangat mudah gitu ya uh, di, uh, di dilakukan oleh para pelaku PR di Indonesia. Salah satunya adalah melalui uh, official website mereka. Kenapa saya sebut uh, official? Karena memang ketika kita membutuhkan informasi yang valid, salah satu yang diakses adalah website resmi dari perusahaan tersebut atau website resmi dari uh, pemerintah atau BUMN atau BMD. Saya kira ini menjadi satu hal uh, menampilkan konten-konten yang uh, relevan dengan konsumen kita ini menjadi satu hal yang penting. Dan yang tidak kalah penting juga menampilkan pojok press release di website kita ini menjadi satu hal yang yang wajib. Kenapa? Karena media-media sekarang dalam mengakses berbagai informasi press release, salah satu akses press release yang paling valid adalah melalui website resmi yang dipublikasikan oleh tim PR mereka. Nah, tadi juga disebut oleh Pak Widodo gitu ya, bahwa pun eh, ada 85 persen orang mengakses informasi eh, melalui smartphone. Betul, ini menjadi catatan penting karena ketika eh, website kita tidak mobile friendly, sudah pasti eh, kemudahan akses terhadap eh, informasi yang kita sajikan itu juga akan menjadi titik tekan. Nanti saya akan tampilkan beberapa data ternyata eh, di eh, website dari pemerintah Uh, perlu improvement terutama dari sisi mobile friendliness uh, mobile friendliness. Jadi ini menjadi suatu hal yang sangat uh, penting. Sosial media menjadi uh, hal uh, apa uh, di tengah pandemi dan sebelumnya ini juga menjadi suatu suatu interaksi engagement kita dengan uh, konsumen kita atau dengan followers atau fans kita tentunya melalui uh, sosial media. Nah, social media tentunya memiliki karakteristik masing-masing. Baik Facebook, Instagram, eh, apa, YouTube, bahkan LinkedIn, dan sekarang yang terbaru adalah TikTok. Gitu ya, sebenarnya kita harus menyesuaikan siapa eh, target audience yang akan kita bidik, sehingga komunikasi yang kita eh, apa, komunikasikan kepada target audience kita relatif eh, relevan dengan apa yang mereka butuhkan. Gitu ya, apa yang mereka butuhkan. Nah, eh, kalau kita lihat perkembangan... Eh, sekarang gitu ya memang tadi juga disampaikan bahwa media digital sekarang jumlahnya 40 ribu lebih gitu ya tadi ini menjadi satu kanal konten yang menarik karena apa karena media salah satu channel yang dianggap trustnya cukup tinggi karena sudah melalui editing dari pihak editor di media tersebut sehingga informasi-informasi relatif lebih dipercaya selain uh, melalui omset website sehingga ini menjadi titik tekan tadi terlebih gitu ya pegadaian dengan eksposur yang cukup besar dengan delapan ribu lebih uh, pemberitaan dengan 4,6 juta ulasan saya kira ini menjadi satu hal yang menarik untuk digaji bagaimana kita bisa diterapkan di uh, apa di perusahaan kita atau di uh, institusi yang kita uh, bekerja di sana. Nah, kalau saya melihat, saya perhatikan memang uh, YouTube channel itu juga menjadi sekarang menjadi tren baru, gitu, Cut, gitu ya, berbagai informasi mengenai COVID, apalagi informasi, informasi mengenai pengumuman, gitu ya, PPKM, dan lain sebagainya. Saya secara pribadi biasanya langsung mengakses uh, YouTube resmi dari pemerintah sih, karena uh, disiarkan secara live, dan ini juga menjadi satu poin penting, gitu ya. Nah, di teman-teman di perusahaan-perusahaan di swasta, tentunya uh, kegiatan uh, public relation mereka mengarahkan juga lebih ke marketing uh, public relation. Jadi, mereka bagaimana ketika konsumen sudah mencari produk atau jasa atau meng mengakses berbagai informasi, tapi landingnya akan kemana? Tentunya, kalau di tengah pandemi COVID-19, biasanya... Uh, kemudahan konsumen untuk mengakses produk atau layanan kita biasanya adalah melalui channel berbagai marketplace gitu ya. jadi di tiga marketplace teratas ada Shopee, Tokopedia dan Bukalapak ini menjadi salah satu channel yang yang memudahkan konsumen juga untuk mengakses produk atau layanan. Nah, tidak hanya sampai di sana tapi beraplikasi Uh, di tengah pandemi COVID-19 ini juga menjadi saluran yang sangat efektif, efisien uh, apa interaksi dengan uh, konsumen uh, kita gitu ya. Bahkan uh, catatan dari Trust Go, tahun uh, 2020 ketika sorry 2021 ketika kita melakukan riset terhadap official store di Indonesia ada 1000 official official store baru. Artinya bahwa pelaku bisnis melakukan adaptif terhadap perubahan yang yang terjadi uh, ketika masa pandemi. Nah kalau kita lihat Bapak Ibu, uh, kalau kita cermati memang terjadi perubahan uh, perilaku masyarakat atau perilaku konsumen dalam mengakses uh, atau membeli suatu produk, gitu ya. Mulai bagaimana kita membangun aware terhadap konsumen kita atau terhadap masyarakat ini menjadi titik tekan bagaimana membangun komunikasinya tentunya dengan berbagai channel yang sekarang sangat apa mudah untuk dilakukan oleh institusi atau brand gitu ya. Nah, salah satu channel biasanya melalui media digital, melalui media sosial, melalui website resmi atau melalui berbagai saluran yang lain. Nah, ketika mereka Trust itu terbangun karena salah satu goal dari coalition adalah membangun komunikasi yang efektif dan membangun kepercayaan. Tentunya ketika konsumen adalah percaya terhadap corporate kita atau terhadap brand kita, tentunya mereka like atau suka terhadap perusahaan kita. Ini ini terbukti ketika kita melakukan engagement dengan apa fans kita atau followers kita, bahkan kita peka terhadap kebutuhan mereka tentunya mereka akan lebih uh, apa lebih engage dengan uh, dengan uh, corporate kita atau dengan admin sebagai uh, orang yang memang mengelola dari berbagai uh, berbagai sosial media kita. Nah, tidak hanya sampai di sana biasanya mereka akan tanya secara rinci, detail dan ketika saluran bertanya itu tentunya banyak hal gitu ya. Uh, saluran bertanya bisa melalui uh, WA official bahkan ketika pandemi, Bapak-Ibu, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang uh, membuka WA official mereka untuk memudahkan konsumen uh, atau uh, target audience mereka untuk melakukan interaksi. Dan terakhir tentunya uh, kita harapkan kalau secara konsumen tentunya mereka akan membeli uh, jasa atau produk kita dan juga meng -advocate. Dan yang, yang menarik di tengah pandemi ini, Bapak-Ibu, review rating dan juga recommended menjadi suatu poin Uh, apa, poin uh, trusted yang tinggi-tinggi, gitu. Uh, bah, ngomong bagus soal produk kebenaran kita, tapi kalau PR yang ngomongin, uh, orang yang ngomong bagus uh, tentang kita, tentunya salah satu yang kita lihat adalah dari review rating dan juga recommended dari netizen. Ini juga menjadi satu poin yang penting, gitu ya. Nah, kalau kita lihat, Bapak-Ibu, uh, ini menarik ada hasil riset dari Kata Data Insight gitu mengenai bagaimana uh, konsumen atau uh, apa masyarakat dalam membeli produk secara online atau offline gitu ya. Ternyata harga, kualitas dan promo ini menjadi poin uh, terpenting. Uh, tapi kalau saya melihat di sini juga ada reputasi produsen dan juga reputasi e-commerce. Ini menjadi salah satu poin yang menjadi uh, titik goals dari publik relation gitu ya dan juga membangun OS melalui brand itu juga menjadi salah satu titik Nah, kalau kita lihat berdasarkan data-data ini tentunya kegiatan aktivitas public relation sangat uh, membantu uh, di bisnis yang lain dalam mencapai uh, goal gitu ya. Salah satunya adalah pertimbangan dalam dari Trust Info sendiri, Bapak Ibu, dalam tiga tahun terakhir kami bekerja sama dengan Info Brand dan suara pemerintah melakukan uh, riset, gitu ya, uh, melakukan riset terhadap uh, digital public relation khususnya. Yang pertama yang kita lakukan uh, pengukuran adalah dari sisi uh, aktivitas berbagai perusahaan yang ada di Indonesia dalam membangun aktivitas digital PR-nya. Jadi kita melakukan Uh, proses riset mulai dari uh, seberapa banyak uh, pemberitaan di, di dalam suatu korporasi uh, apa, perusahaan yang kami riset contoh kalau tadi pegadean ya kita akan melakukan riset uh, dalam satu tahun terakhir pegadean uh, berapa banyak dipublikasikan di media digital itu kita 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 lakukan riset itu yang kedua adalah kita juga melakukan riset terhadap uh, positif dan negatif dari sisi pemberitaan, karena ini sangat berpengaruh terhadap reputasi dan image dari perusahaan tersebut. Jadi, uh, secara sederhana, biasanya kita lakukan mulai dari uh, kebiasaan, uh, kalau kita lihat kebiasaan perilaku netizen dalam mengakses berita, biasanya di, di lima halaman pertama. Di lima halaman pertama inilah yang kita melakukan penilaian, karena rata-rata eh, netizen itu mengakses halaman pertama mesin pencari. Itu yang kita kita lakukan. Yang kedua adalah social engagement. Artinya antara perusahaan dengan eh, apa? Dengan uh, followers atau dengan fans atau dengan netizen, kita juga ukur gitu ya, uh, terutama di tiga sosial media teratas dari YouTube tadi ya, juga sudah disampaikan oleh Pak Gede gitu ya, sosial media teratas dari YouTube gitu ya, dari FB ada juga IG gitu ya, uh, itu yang kita ukur. Jadi, uh, seberapa engage uh, atau uh, engage antara uh, prinsipal juga fans atau followersnya kita juga ukur di sana. Selain itu juga kita ukur dari sisi mention atau penyebutan dari brand atau corporate atau institusi di media sosial. Nah tahun ini Bapak Ibu kebetulan proses risetnya kita lakukan mulai dari bulan Juni Juli Agustus gitu ya. Sekarang masuk tahap proses analisa gitu ya berdasarkan data yang kita kumpulkan. Jadi kita akan melakukan penyelenggaraan Top Government Public Relation Award. Rencananya di bulan November bersama suara pemerintah itu untuk menyelenggarakan Top GPR Award. Yang penilaiannya ada tiga faktor, mulai dari digital media aspek, social engagement aspek dan digital official website aspek. Jadi melalui tiga pendekatan ini kita melakukan penilaian terhadap aktivitas Digital Public Relation khususnya untuk government PR gitu ya government PR. Nah ini uh, contoh gitu ya ini contoh kebetulan tadi saya mengcapture gitu ya berdasarkan data Hypestat ada uh, dua uh, official uh, dua website resmi dari pemerintah satu adalah kemdikbud.go.id yang kedua adalah jabarprof.go.id. Kenapa dua website ini yang saya tampilkan karena Uh, ini adalah uh, memiliki traffic uh, tertinggi, gitu ya. Traffic tertinggi di kementerian dan juga traffic tertinggi di tingkat provinsi, gitu. Di tingkat provinsi berdasarkan data Hubstat, gitu ya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan kemdikbud.go.id uh, memiliki daily unique visitor 3,1 juta per day, gitu. Dengan monthly visitor 98 juta. Ini artinya bahwa Netizen atau pengguna internet yang mengakses website ini sangat tinggi, gitu ya. Ketika informasi itu kita uh, sampaikan uh, uh, secara relevan dan juga sesuai kebutuhan dengan target audiens yang kita bidik, tentunya akan semakin uh, menarik, gitu ya. Karena uh, informasi itu dibutuhkan, dan rata-rata setiap pengunjung uh, membaca lima halaman, gitu ya, dengan daily page view enam 8 juta. Nah kalau kita lihat uh, website nya pemprov uh, Jabar gitu ya dengan uh, daily unique visitor 156.000, ribu, monthly visitnya 4,9 ini menjadi menarik karena ini adalah uh, website dengan uh, traffic tertinggi untuk uh, provinsi dan juga uh, page view-nya lebih kecil dibanding uh, Kemen gitu ya. Uh, di sini 3,4 sementara di Camp Dikbud, eh, lima 5 lebih gitu ya dengan daily page view 536. Nah, artinya kalau kita eh, melakukan digital public relation tentunya kita juga harus membaca data-data atau tadi Pak Profi sampaikan gitu ya kebutuhan eh, SDM dan lain sebagainya salah satunya adalah social media data analis juga sangat dibutuhkan gitu ya untuk eh, melihat efektivitas dari setiap aktivitas kita. Nah, berdasarkan uh, data yang kami himpun, Bapak Ibu, uh, berdasarkan official website uh, pemerintah, khususnya pemerintah provinsi. Jadi kita melakukan riset uh, baik pemerintah, uh, website resmi pemerintah provinsi, website resmi uh, kementerian, juga uh, lembaga negara, gitu ya, dan juga uh, BUMN, BUMD. Uh, beberapa waktu lalu kita juga melakukan, gitu ya. Ini salah satu uh, hal yang kita temukan pengunjung website untuk di website resmi dari pemerintah provinsi di 34 provinsi di Indonesia total ada 9 juta berdasarkan data Hipstat dan kita uh, capture data ber, uh, di bulan Juli karena setiap harinya pasti mengalami perubahan gitu ya, mengalami perubahan. Nah, yang menarik di sini berdasarkan data penemuan adalah berdasarkan uh, Google Web Developer uh, berdasarkan data akses uh, kemudahan menggunakan dan juga tampilan gitu ya. E, secara mobile friendliness-nya masih ren masih kurang gitu ya. Di sini terbukti e, dengan angka rata-rata 43,1, terendah itu 7 poinnya, tertinggi 84 gitu ya. Saya kira artinya kalau tadi berdasarkan data orang mengakses informasi 80% mengakses internet melalui smartphone, tentunya ini menjadi poin yang harus diperbaiki. Nah, selain itu juga kalau berdasarkan mereka akses melalui desktop gitu ya. berdasarkan rata-rata kecepatan akses, kemudahan menggunakan dan juga secara tampilan memiliki rata-rata dari 34 provinsi 68,6 gitu ya dengan tertinggi 97 dan terendah 16 data Google Web Developer per Juli 2021 yang kami olah gitu ya, yang kami olah sudah kami olah gitu ya. Jadi berdasarkan 34 provinsi Nah kalau mengukur secara ulasan gitu ya mengukur secara memang uh, uh, dari 34 provinsi gitu ya dengan kata kunci tertentu jadi kita memang batasi dengan kata kunci tertentu jadi tidak terlalu luas 71300 uh, uh, per tahun untuk ulasan uh, sorry pemberitaan uh, uh, media online gitu ya, 71300 34 gitu ya untuk pemberitaan online berdasarkan dan uh, apa data yang kita akses melalui Google News gitu ya dan juga kalau secara ulasan mencapai 553.430 dari 34 provinsi dan juga 579.840 untuk uh, masyarakat atau netizen yang mencari dengan kata kunci pemerintah provinsi katakanlah Aceh misalkan tapi ini total dari 34 provinsi. Jadi uh, ini data-data yang kita berhasil dapatkan berdasarkan data digital. Nah, kalau tadi eh, apa? Kalau tadi eh, government gitu ya, kita juga mengcapture data-data swasta, Bapak Ibu. Jadi sepuluh kategori eh, produk atau layanan pemberitaan terbanyak, khususnya kebetulan ini di 150 kategori teriset gitu ya, kategori produk atau jasa, Bapak Ibu. Jadi tidak tidak keseluruhan gitu ya tidak keseluruhan jadi terbanyak adalah secara pemberitaan adalah di kategori uh, produk uh, mobil dengan satu juta lebih uh, pemberitaan kedua adalah kategori motor dengan 381.556 pemberi, pemberitaan selanjutnya multi platform kabel TV marketplace smartphone gitu ya kategori produk uh, sepeda itu juga sangat tinggi 153.615 pemberitaan dan lain sebagainya jadi ini berdasarkan data-data yang berhasil kami himpun. Sementara untuk di sosial media, Bapak-Ibu, eh, eh, 10 kategori eh, produk atau layanan dengan yang dibicarakan eh, terbanyak gitu ya dari 150 kategori teriset. Yang pertama adalah marketplace gitu ya. Ini eh, dengan 3,4 juta lebih. Nah ini menarik karena memang eh, kita tahu bahwa marketplace eh, pada era sekarang mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan orang mengakses produk atau layanan eh, apa, memudahkan mereka membeli produk atau layanan melalui berbagai marketplace ini juga salah satu hal yang menjadi perhatian dari eh, netizen kedua multiplatform dari kabel TV air purifier eh, provider bangun pensional kosmetik eh, fast-food motor hingga mobil jadi ada-ada berbeda Jadi kalau secara sosial media ternyata mobil di urutan ke-10 tapi ternyata secara pemberitaan mendominasi uh, secara pemberitaan gitu ya. nah yang menarik Bapak Ibu yang menarik gitu ya berdasarkan data uh, riset yang kita temukan di dua marketplace teratas gitu ya dari total uh, transaksi produk yang terjual ada 126 tiga juta transaksi gitu ya produk yang uh, produk yang terjual artinya bukan nilai rupiahnya ya Bapak Ibu tapi uh, produk yang terjual yang menarik adalah tingkat average dari uh, dari rata-rata uh, netizen memberikan uh, apa penilaian uh, ini menarik artinya uh, dinilai 4,7 kalau 5 ini kan sangat baik bintangnya 5 itu sangat baik uh, baik 4 gitu artinya ini mendekati sangat baik Uh, ini artinya tingkat kepuasan konsumen dalam uh, berbelanja secara digital pun uh, mendekati sangat baik dengan total followers mencapai 77,8 juta gitu ya di dua official uh, teratas. Nah, terakhir Bapak Ibu. Terakhir saya kira karena ini waktu sudah jam 4 lewat gitu ya. Uh, saya mengutip uh, quotes dari Jean uh, Louis gitu ya, menyebut bahwa advertising is saying you are good PR is getting someone else to say you are good. Nah, di era digital, saya kira Bapak Ibu eh, uh, apa uh, sangat penting untuk eh, uh, memaintain, untuk me -me -maintain fans kita, eh, uh, memaintain followers kita, memaintain uh, apa konsumen kita dalam membangun engagement untuk mereka memberikan uh, penilaian yang terbaik terhadap institusi kita terhadap brand kita terhadap corporate kita gitu ya supaya uh, di mata mereka kita baik tentunya ini sangat penting. Saya kira dari saya cukup sekian. Uh, terima kasih atas uh, waktu dan juga uh, apa uh, sampai sore hari ini tetap stay. Terima kasih. Selamat sore. Baik, sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Tri Raharjo, SEMM, CEO Trust in Indonesia yang menutup sesi webinar terakhir pada sore hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber yang tadi sudah memberikan banyak sekali ya materi-materi yang bisa kita dapatkan pada sore hari ini pastinya bermanfaat untuk kita semua. Namun sebelum kita mengakhiri acara pada sore hari ini kembali saya akan terus mengundang ke seluruh narasumber keempat narasumber kami untuk dapat bersiap-siap dan dapat mengabadikan sesi foto bersama. Kami persilakan Bapak kembali turut mengundang Profesor Dr. Widodo Muktio, lalu berikutnya Bapak IGD Alfian, Bapak Basuki, dan kembali Bapak Tri Raharjo. Kami masih menunggu untuk kembali bergabung bersama dengan kami dan mengabadikan sesi foto bersama. Baik. Sudah siap? Oke, saya akan mulai menghitung. Boleh ditunjukkan senyum terbaiknya ya, Bapak ya. Saya mulai dari tiga, dua, satu. Boleh sekali lagi, mungkin boleh kita kepalkan tangan untuk lebih semangat lagi. Oke, okay, saya akan mulai menghitung dari tiga, dua, satu. Terima kasih banyak. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua pada sore hari ini, Bapak dan juga Ibu. Baiklah, dan rupanya kita sudah ada di penghujung acara webinar sore hari ini, namun kembali kami informasikan kepada seluruh peserta webinar bagi Anda yang memerlukan sertifikat, kami mohon untuk mengisi form pengajuan sertifikat melalui link yang sudah kami bagikan di kolom chat. Dan untuk informasi lebih lanjut peserta Bapak dan juga Ibu bisa menghubungi rekan kami yaitu Mbak Nana di nomor WhatsApp 0838 2739 Dan sedikit saya akan bahas, ini tadi rupanya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk untuk narasumber dari setiap materi yang dibawakan. Tapi kembali mohon maaf untuk hari ini tidak ada sesi Q&A para peserta, namun akan kami tampung ya untuk pertanyaannya dan insya Allah akan kami bahas di sesi webinar selanjutnya. Untuk itu sekali lagi terima kasih banyak kami ucapkan kepada para pembicara, lalu berikutnya panitia penyelenggara dan juga sponsor yang telah mendukung acara pada hari ini. Tentu saja kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar. Untuk itu sekian dari kami, saya Inono pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih.